Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri. Qawli min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, karena berkat rahmatnya di hari Sabtu ini kami bisa kembali menyapa pemirsa Dakwah Sulsel dalam sebuah program spesial yang hari ini bertajuk Bedah Film. Jejak Khilafah di Nusantara, menelusur jejak Islam di Sulawesi Selatan. Salam dan salam sudah kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan mendapatkan syafaatnya dan semoga acara kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian dari amal soleh yang kelak akan menjadi hujah di hadapan Allah, hujah di hadapan Rasulullah untuk kita mendapat syafaat dari beliau. Baik pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, yang bisa memantau siaran kami yang ada di Zoom maupun yang live streaming di YouTube. Insya Allah hari ini kita akan membedah sebuah film yang alhamdulillah sebulan lalu tepat tanggal 20 Agustus 2020 launching perdana dari sebuah film Jejak Khilafah di Nusantara. Dan alhamdulillah film ini mendapat sambutan yang begitu luar biasa dari umat, terbukti dengan daftar tunggu ketika akan melakukan premier dari film ini sampai mencapai 250 ribu calon penonton. Ya, kita tidak bisa bayangkan, sepertinya tidak ada bioskop yang bisa untuk menampung 250 ribu calon penonton. Dan alhamdulillah, di tanggal 20 Agustus 2020, yang bertepatan dengan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, film tersebut resmi untuk launching dan riak-riaknya, gemanya sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Pasca diluncurkannya film Jejak Khilafah di Nusantara, berbagai macam opini, entah yang kontra maupun yang pro tentang jejak-jejak khilafah di Nusantara, bermunculan. Dan ini menjadi satu hal yang positif untuk kembali menyegarkan ingatan kita tentang sebuah sejarah panjang peradaban dunia yang berlangsung selama 14 abad lamanya, dan menguasai 2/3 wilayah dunia. Untuk pemirsa Dakwah Sulsel yang setelah menyaksikan film Jejak Khilafah di Nusantara, ataupun Anda yang mungkin belum menyaksikan film Jejak Khilafah di Nusantara, berikut dari tim redaksi akan menayangkan kembali trailer dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Madinah ke Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Innana ma'asyir sukanu iklim Aceh. Kami ini penduduk Aceh, balwa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat daulatil aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah. Jilan ba'da jil. Sebenarnya yang di bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Aspirasi untuk mengembalikan khilafah, aspirasi untuk bisa menegakkan kembali khilafah terus bergelora. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organisasi, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, superpowernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Demikian tadi sedikit trailer dari film Jejak Khilafah di Nusantara yang sebenarnya durasi film ini kurang lebih 58 menit, kurang lebih 1 jam. Dan buat
pemirsa Dakwah Sulsel mungkin yang belum menyaksikan siaran lengkap dari film Jejak Khilafah di Nusantara, silakan untuk mengakses melalui situs di bit.ly/film-jkdn. bit.ly/film-jkdn. Dan ini adalah official resmi dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Jadi dari kami mewakili redaksi mengklarifikasi bahwa kalau ada yang viral entah di media sosial manapun, maka film tersebut bukan merupakan keluaran resmi dari redaksi. Jadi yang resmi dari redaksi adalah yang diakses melalui situs yang telah kami sebutkan tadi. Baik pemirsa Dakwah Sulsel di manapun Anda berada, tadi kita telah melihat tentang bagaimana jejak khilafah di Nusantara. Lalu hari ini insya Allah kita akan berusaha untuk menggelorakan semangat warga Sulawesi Selatan tentang apakah di Sulawesi Selatan ini terdapat juga jejak-jejak peninggalan Islam, yang mana ketika jejak-jejak itu kita telusuri, jejak itu kita pelajari, kita akan mendapatkan informasi baru dan kita akan mendapatkan semangat baru tentang bagaimana dulu Islam di Sulawesi Selatan itu diperjuangkan dan disebarkan. Untuk kembali merefresh atau mendapatkan informasi-informasi baru terkait jejak-jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan, berikut kembali kami akan menampilkan satu sajian, satu tayangan tentang napak tilas atau menelusuri kembali jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan penduduk Muslim sekitar 89%. Islam masuk di Sulsel diperkirakan akhir abad 15 atau masuk abad ke-16. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan merupakan rangkaian dari proses Islamisasi yang dilakukan oleh utusan-utusan yang datang ke Nusantara dengan berbagai cara sebagai pintu masuknya. Sejarah mencatat, Nusantara telah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-7. Maka proses
penjajah. Pemirsa Dakwah Sulsel, demikian tadi satu sajian tentang bagaimana jejak-jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan bisa kita saksikan bahkan sampai dengan hari ini. Kami juga memiliki beberapa catatan tentang beberapa poin peristiwa-peristiwa penting yang menandakan bahwa Islam pernah begitu berjaya di Sulawesi Selatan. Misalnya tentang Islamisasi Raja Talok, kemudian juga ini ada yang menarik ya tentang di masuk Islamnya Raja Goa ke-14 yaitu Imangerangi Daeng Mandrakbia yang selanjutnya diberi gelar sebagai Sultan Alauddin, yang mana nama Sultan Alauddin ini begitu terkenal di Sulawesi Selatan dan diabadikan menjadi kampus negeri di Sulawesi Selatan ini. Beliau diislamkan tepat pada tanggal 22 September 1605. Jadi kalau hari ini kita ada di tanggal 19 September, artinya ketika kita menjadikan masuk Islamnya Sultan Alauddin ini sebagai awal jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan, artinya beberapa hari ke depan masuknya Islam di Sulawesi Selatan sudah genap 415 tahun lamanya. Ini satu jejak sejarah yang sudah cukup lama. Kemudian ada juga tiga datuk yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Islam Sulawesi Selatan. Datuk di Tiro, Datuk di Bandang, dan Datuk di Patimang. Dan ini adalah nama-nama yang tidak pernah akan bisa dihapuskan dari jejak-jejak sejarah peradaban Islam. Dan insya Allah di hari ini, pemirsa Dakwah Sulsel, kita akan mencoba untuk menarik kembali ingatan kita pada masa 415 tahun sebelumnya tentang bagaimana jejak-jejak Islam pertama kali muncul di Sulawesi Selatan. Dan untuk itu, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, maka kami telah menghadirkan tiga narasumber kita. Ada dua yang terhubung dengan kami secara virtual dan satu sudah hadir di studio Dakwah Sulsel. Insya Allah yang akan menguraikan tentang jejak yang pertama kami mengundang Profesor Dr. Haji M. Said Mahmud, LC. Beliau adalah guru besar IAIN Palopo yang sudah terhubung dengan kami secara virtual dari Palopo Nunjau di sana. Dan yang kedua ada Ustadz Irhas Arifin Daeng Naba Esos. Beliau adalah penggiat di Ikatan Mubalik Muda Ideologis Kabupaten Goa. Kemudian pemateri yang terakhir yang membersamai kami di studio ada Ustadz Denny Rosman Hakim. Beliau adalah Direktur Lembaga Dakwah Dar Al-Hakim dan pengajar tarikh Islam. Insya Allah dengan tiga pemateri dan dengan kompetensi beliau masing-masing akan membuka dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah tentang jejak-jejak Islam di Sulawesi Selatan. Baik, untuk tiga orang pemateri, tanpa mengurangi rasa hormat kami, setiap pemateri akan kita berikan waktu kurang lebih 15-20 menit. Dan untuk peserta yang telah bergabung secara live, kami setelah pemaparan materi, kami persilahkan untuk melayangkan pertanyaannya. Kalau yang bergabung via Zoom, nanti kami berikan sesi khusus untuk langsung bertanya. Dan untuk yang bergabung melalui YouTube, silahkan untuk melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, saya langsung menyapa pemateri pertama yang sedari tadi sudah siap. Kita jalan-jalan ke Palopo untuk menemui Profesor Dr. Haji M. Said Mahmud, LC.MA. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar jelas, Prof? Benar. Jelas. Bagaimana kabar tak, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah memenuhi undangan dari tim Dakwah Sulsel. Dan hari ini kita akan berbincang banyak tentang jejak-jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Dan Prof. Dr. Haji Muhammad Said Mahmud LC.MA akan banyak membahas tentang
bagaimana jejak-jejak peradaban Islam di Luwu. Seperti kita ketahui bersama, Luwu juga merupakan salah satu daerah yang sangat kental dan banyak mencatat jejak-jejak peradaban Islam pertama di Sulawesi Selatan. Baik Prof, 20 menit selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Profesor Dr. Haji M. Said Mahmud LCMA, Guru Besar IAIN Palopo. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan bersyukur kembali kepada seluruh pemirsa dalam rangka juga atau menelusuri juga pendapat sementara dengan pendapat pendapat kita bersama. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya untuk diskusi bersama-sama dalam pembahasan tentang apa pertemuan peradaban Islam di Nusantara khususnya di Palopo. Seperti diketahui bahwa Islam mulai masuk dan diterima di Luwu serta di Sulawesi Selatan ini pada tahun 1603 yang lalu, jadi sudah lebih 400 tahun ya, kurang lebih, dan meninggalkan jejak-jejak serta apa yang disebut sebagai peninggalan sejarah. Khusus untuk gerbang masuknya Islam di Luwu tahun 1603, terkenal pelabuhan yang ada di Bua kurang lebih 10 meter dari arah selatan Kota Palopo. Kota Palopo itu ya dikenal sekarang dengan tempat ada satu pabrik refleks itu Plywood, dan di sana terkenal nama Pelabuhan Dangkang yang menunjukkan itu sejarah tempat pertama kali datangnya kendaraan perahu layar. Para mual itu disebut Pandoso di daerah pantai. Dan tidak jauh dari pelabuhan itu ada sekarang masih ada masjid yang diyakini sebagai masjid pertama atau paling tidak tempat dibangunnya masjid pertama ketika Raja Luwu sudah menerima Islam yang disampaikan oleh Datuk Sulaiman. Jejak-jejak sejarah yang dapat disaksikan atau yang dapat kita sebuti tentang adanya peradaban Islam sejak masuknya Islam ini dapat dilihat di misalnya lontara yang dengan beberapa utapan kebijakan lokal itu semuanya bersifat Islami. Artinya digali dari ajaran Islam yang betul-betul menunjukkan jiwa dan inti ajaran Islam, baik berbentuk kemanusiaan maupun dalam pelayanan terhadap sama dari pihak pemerintah berwajib misalnya kepada rakyat dan juga antara rakyat sendiri dan saling menghargai. Jadi itu betul-betul semuanya bersifat Islam. Satu di satu tentang lontara dapat dibuktikan bahwa itu adalah diambil dan digali dari ajaran Islam. Ya, jadi saya mengingatkan bahwa dengan dasar ajaran Islam, khususnya bersumber dari Al-Quran, muncullah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kerajaan dalam mengatur rakyat di kerajaannya. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dalam mengatur masyarakat, baik dalam bidang keluarga maupun secara luas, misalnya mengatur pasar, mengatur apa perkampungan dan pemukiman, berikut mengatur apa yang berkaitan dengan keamanan, semuanya itu bisa dikatakan bersumber dari ajaran Islam. Adanya peninggalan-peninggalan yang berupa makam misalnya itu dapat dijadikan sebagai juga bukti terhadap peninggalan dan peradaban Islam. Ya, banyak sekali yang bisa dijadikan bukti, misalnya ya waktu kerajaan sudah berpindah dari tempat pertamanya menerima Islam Melangke kurang lebih 40 km dari pelabuhan Palopo ke arah timur, dan sekarang di Palopo terkenal
ada masjid tertua yang diketahui dibangun tahun 1603 yang lalu. Dan masjid itu disaksikan peninggalan dan catatan sejarah tentang itu. Satu hal yang merupakan sumber bacaan dan sumber pengetahuan kita tentang perkembangan peradaban Islam dan meluasnya dakwah Islam di Tanah Luwu khususnya dapat diambil dari apa yang disampaikan oleh yang terhormat Bunda orang tua kami di Luwu, salah seorang keturunan bangsawan bahkan masih dekat dengan raja yang orang tuanya diberi kesempatan untuk bisa belajar Islam sampai ke Yogyakarta sampai mencapai gelar satu di bidang dakwah. Almarhumah ialah Dr. Andi Sitiar Makajari, meninggal kurang lebih tahun 2014 yang lalu di musim haji. Dan jasa-jasa atau pengembangan dari disertasi beliau yang berjudul Perkembangan Islam atau Perkembangan Dakwah Islam di Tanah Luwu itu sudah difilmkan dan bahkan diangkat kembali oleh salah seorang keluarga yang kebetulan juga dosen di IAIN, ya salah satu unsur pimpinan di IAIN Palopo, yaitu doktor atau doktora Haji Andi Riawarda, yang sebenarnya adalah juga kemanakan dari almarhumah Dr. Andi Sitiar Makajari, mengangkat dengan judul Berikan di apa tujuan Islam dari Luwu, dan itu sudah difilmkan. Menarik sekali bahwa apa yang diungkap dalam hasil penelitian almarhumah Dr. Andi Sitiar tentang penerimaan raja-raja Luwu menerima Islam ialah karena para kiai, katakanlah datuk yang datang ini menggunakan bahasa tasawuf mendekati raja dan itu paling cepat untuk meyakinkan. Dan akhirnya menurut statement terakhir kesimpulan almarhumah Dr. Dr. Haji Sitiar, dengan itu Islam menjadi milik kerajaan dan akhirnya menjadi milik umat, ditandai dengan apa berlakunya ajaran-ajaran Islam baik di bidang pendidikan maupun bidang apa kebudayaan dan peradaban di tengah masyarakat sebagai apa kelanjutan dari penerapan Islam di kerajaan. Kesimpulannya bahwa memang sejak awal ketika Datuk Sulaiman mengembangkan dan memperkenalkan dakwah Islam di Luwu itu mulai dengan apa mendekati para dan keluarga raja. Dan setelah Islam diterima oleh mereka lebih mudah untuk diteruskan ke masyarakat di seluruh kerajaan. Terkenallah pusat-pusat misalnya yang pertama ya dibuat sendiri. Dan memang di sana adalah tempat keturunan para raja-raja Luwu yang sampai sekarang masih dikenal ya keturunan dan apa keluarganya dan sangat kuat atau dapat dikatakan membuktikan bahwa Islam ini menjadi apa sudah dimiliki oleh masyarakat di kerajaan itu. Berikutnya asalnya itu Malangke. Malangke sampai sekarang memang ya dari hasil jasa-jasa yang ditanamkan oleh para kiai yang sebagai penerus dari Datuk Sulaiman itu menjadikan Malangke pusat pengembangan Islam. Begitu juga ke terus ke timur sampai Malili misalnya, bahkan di daerah apa Bone-Bone, Masamba, Baibunta sampai kembali ke Palopo, semuanya sudah menunjukkan Islam. Sebagai bukti bahwa Islam diterima, ya alhamdulillah anak-anak dan generasi muda oleh orang-orang tua rata-rata memang dibina dan diarahkan untuk bisa memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Misalnya rumah-rumah oleh orang tua diarahkan anak tua bisa mengaji. Dan itu masih dapat dilihat sampai akhir tahun 60-an. Nah, pembicara sendiri menyaksikan
dan sejak tahun 50-an, ya, pembicaranya lahir menurut catatan tahun 1949. Tapi tahun 1954, sudah mulai ada yang diingat, pembicara ini sudah berada di daerah Sulawesi Utara, Lesotho. Dan sejak awal sampai kurang lebih 6 tahun dari sebelum kembali ke Maluku bersama keluarga, banyak sekali kejadian-kejadian yang merupakan penegakan syariat Islam. Misalnya pelaksanaan hudud, antara lain. Ketika pembicara ini belum masuk terdaftar sebagai pelajar, katakanlah MSD, masih ikut-ikut, itu pengalaman pertama yang dilihat di pagi hari. Ya, sementara belajar di kelas, tiba-tiba semua orang kaget karena ada dentuman atau bunyi tembakan. Guru-guru murid berhamburan keluar karena kaget mencari apa sumbernya. Ternyata dalam kemudian diketahui bahwa itu adalah penembakan atau pelaksanaan apa disebut sebagai eksekusi mati terhadap pembunuh yang dilaksanakan kisah. Dan beberapa saat kemudian, kami dari kelas, waktu masih ingat di tahun 1924, kita berapa tahun dari sekarang ini, alhamdulillah menyaksikan korban pertama dari hasil pelaksanaan eksekusi mati menurut syariat Islam. Berikut juga ketika masih dalam apa status sebagai siswa atau pelajar di sekolah dasar, masih kelas 3, sempat menyaksikan pelaksanaan hudud. Hukuman mati yaitu cambuk 100 kali terhadap pelaksana zina yang belum atau pelaku zina yang belum pernah nikah, kita rasa. Selain itu juga, ya, pembicara ini pernah menyaksikan korban pemotongan tangan dari pencuri melalui pengadilan. Dan alhamdulillah, ya, ini adalah juga memberikan kesan kepada pembicara ini betapa Islam ini menjadi rahmat. Karena apa? Dengan pelaksanaan hukuman seperti itu yang diangkat dari syariat Islam, tidak lagi merajalela pembunuhan. Maka yang saya berdasarkan keamanan, pencurian boleh dikatakan minum sekali, kalau tidak ada katakan sama sekali tidak ada. Terbukti tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun misalnya hasil perkebunan buah kelapa jatuh berserakan, cari yang mau ambil sebelum disingkan oleh yang punya keberikan. Bahkan orang yang menyimpan bahan dari hasil misalnya kopra yang sudah dijemur, ditimbang, diikat, dikarung, ditumpuk di pinggir jalan, tidak ada yang mencuri, tidak hilang. Kelapa misalnya yang sudah dikupas, tinggal mau dibelah, itu disimpan hanya tutup dengan daun-daun, menunjukkan bahwa ada yang punya, tidak ada yang berani mengambil. Berikut orang kemana-mana aman, karena ini kesimpulannya ialah dengan penerapan Islam yang didahului dengan sosialisasi melalui pendidikan dan pengajaran, menyadarkan orang walaupun disuruh, walaupun dijajah, walaupun dipaksa untuk melanggar misalnya mencuri, merampok, bersinah, tidak akan mau melaksanakan karena keinginan. Kalau begitu Islam memang rahmatan lil alamin. Kembali kepada apa yang merupakan jasa-jasa para mubalik mengembangkan Islam di Lesotho khususnya di Tanah Luwu, memang Luwu ini termasuk apa namanya salah satu di antara pusat pengembangan dakwah Islam di Lesotho. Bahkan seseorang dari aktivis Islam berlatar belakang PI dan HNI yang juga pernah menjadi anggota DPR tingkat provinsi, almarhum Andi Yamin Amna yang juga berasal dari Papua, pernah menyaksikan satu festival tentang sejarah Islam di kita dan itu disampaikan kepada kita-kita yang ada di Palopo. Bahkan disampaikan di buah bahwa di sana ada dinyatakan bahwa buah ya tempat mendaratnya Datuk Sleman tahun 1603 itu buah adalah gerbang masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ini tidak bisa dilupakan Palopo, khususnya buah, tempat kerjaan pertama menerima Islam, telah kita bakal untuk selanjutnya perkembangan perkembangan. Dan sampai sekarang, kembali ke apa yang ditakan oleh Dunal Marhumah
Ibu Dr. Anda, Andi Suci Sarama Kejaran, bahwa Islam telah menjadi milik umat, menjadi milik pemerintah hidup kerajaan, dan itulah yang teruskan oleh para pendahulu-pendahulu yang sekarang ini yang dirasakan dengan Islam menjadikan umat aman, tentram, dan insya Allah ini kita usahakan. Terima kasih, semoga rahmatnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. M. Said Mahmud LCMA, Guru Besar IAIN Palopo yang telah memberikan banyak sekali informasi tentang kita dan berbagai informasi tentang peninggalan-peninggalan jejak sejarah peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Mulai dari yang berupa tulisan dalam hal ini lontara, kemudian situs-situs bersejarah, bahkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang beliau pun dalam beberapa peristiwa bersejarah sempat ikut terlibat langsung di dalam peristiwa tersebut. Tapi kita tidak mempelajari yang lebih lanjut daripada sebuah sejarah, yaitu apa yang menjadi spirit, apa yang menjadi latar belakang, dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa lebih menarik untuk kita gali dari sebuah sejarah. Ibnu Khaldun pernah bilang bahwa sejarah berlaku singklik. Jadi apa yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, boleh jadi hal itu akan berulang lagi di zaman kita hari ini. Jadi mereka yang belajar sejarah, insya Allah akan menjadi orang yang bijak dan bisa melahirkan solusi-solusi yang lebih baik ke depannya. Baik, dari IAIN Palopo, sekarang kita beralih tempat menuju ke salah satu kota yang juga menyimpan banyak jejak-jejak peradaban Islam yang tersebar di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Goa. Saya ke Ustadz Irhas Arifin Daeng Naba, Esos. Ya, dari tadi sudah membersamai kita melalui jaringan virtual. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz tadi. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Bi khair fi amalillah. Suaranya jelas, Ustaz? Nah, ya, jelas. Baik, Ustaz. Kita ingin tahu tentang jejak-jejak sejarah peradaban Islam, terutama yang ada di kota yang sangat bersejarah, di kabupaten yang sangat bersejarah, tempat Ustadz sekarang berada, yaitu di Kabupaten Goa. 20 menit selanjutnya, saya serahkan kepada Ustadz Irhas Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bittahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Para tuan-tuan guru, ustazah, para ustaz, ustazuna serta seluruh pemirsa channel Da'usul Sul yang bisa menyimak acara ini, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas waktu dan nikmat kesempatan untuk bisa bermuajah dengan para guru-guru kita, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat dalam rangka untuk kita menapak tilasi ya, sebagian mungkin generasi milenial, saya mungkin di perbatasan antara milenial dengan kolonial, ikut membahas tentang masalah-masalah yang saya kira penting untuk saat sekarang ini di zaman kita membaca peta keadaan yang ada. Saya sekarang berada di Palangga, sekitar 1 kilo dari pusat kerajaan Goa di Istana Tamalate. Saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin sejarah yang bisa kita lihat. Bulan lalu, ini menarik bahwa 20 Agustus yang lalu dibuka sebuah acara, yakni pemutaran film Jejak Khilafah di Nusantara. Film ini kemudian menjadi suatu hal yang sangat viral karena memunculkan banyak sekali mutiara-mutiara terpendam dalam bidang sejarah yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Muncul orang-orang yang tidak kita sangka, memunculkan fakta-fakta yang baru yang bisa kita lihat terkait dengan bagaimana Islam menyebar di Nusantara. Nah, termasuk di
di tempat kita ini untuk kita bedah. Nah, jadi salah satu, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada Islam, jejak dari khilafah atau Islam, ini suatu hal yang sangat absurd sekali. Kenapa? Pertama, hampir semua pemateri, bahkan saya lihat peserta ini adalah jejak dari Islam, jejak dari adanya bekas-bekas Islam. Ya, Tuan Guru kita, ya, Said Mahmud, kemudian pemateri-pemateri yang Denny Abdul Hakim misalnya, dan lain sebagainya. Ini nama saja, itu sudah bisa kita lihat dari jejak bahwa adanya penyebaran Islam. Tentu saja ini peran khilafah di dalamnya. Baik, memanfaatkan waktu yang ada, saya mungkin kurang lebih 15 menit sedikit. Jadi pertama, Islam itu masuk seperti yang disampaikan oleh host tadi, itu di saat Raja Goa yang ke-14. Jadi tahun 1593, ya, kerajaan Goa itu dipimpin seorang raja, ya, yang bernama Imangirangi Daimandrabia Karenglakio. Ya. Jadi, tapi ini yang menarik, di zaman kepemimpinan beliau, beliau terbuka dengan ideologi dari luar. Ini penting, Pak. Ya. Karena kalau kita kemudian stagnan pada apa yang dimiliki oleh ideologi yang ada sekarang, itu tidak ada perkembangan sesuatu itu. Tidak akan bisa berkembang. Ya. Hampir semua negeri-negeri yang kemudian terbuka, dia akan mengalami suatu hal perubahan-perubahan konstruktif. Ya. Kalau dia tertutup, ya, nanti disitulah peranannya ideologi yang baru itu muncul. Apakah dia bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Ini pentingnya keterbukaan terhadap suatu hal yang baru. Ya, dia tidak out of the box. Ya. Jadi yang mengirangi ini menerima Islam. Seperti yang dikatakan tadi, tahun 1603, tanggal 22 September, kurang lebih 4 abad yang lalu, masuklah ada 3 penyebar Islam dari tanah Minangkabau. Tadi disebutkan di trailer juga seperti itu. Yang pertama dari Datuk Ribandang yang bertugas di dakwahnya di sekitar Makassar, Goa, dan seterusnya. Kemudian untuk Luwu, jadi Datuk Ritiro, kemudian Datuk Ripatima untuk daerah Bulukumba dan seterusnya. Nah, dakwah ini kemudian menyebar. Ya. Perlu kita tahu bahwa sebelum Islam masuk, semua raja-raja itu tidak punya gelar sultan. Ya. Kita lihat kalau dalam silsilah saja, mulai dari konon katanya, ya, dari sejarah Putri Ratu Tumanurunga, sampai kemudian raja yang ke-13, ya, Itepu Karaindaim Karimparabung Tanipasulu 1603, itu semuanya belum bergelar sultan. Nanti kemudian Sultan Imanrabia, ya, jadi Imangurangi Imanrabia Sultan ke-14 mendapatkan gelar pertama sultan. Itu artinya adalah jejak kepemimpinan Islam itu sangat, kepemimpinan di Goa itu sangat erat kaitannya dengan Islam itu sendiri, ya. Jadi ketika diberi gelar sultan, bahkan saya punya sahabat juga di Sulawesi Tengah, di Buton, beliau katakan bahwasanya orang-orang di Buton itu tidak tahu kenapa raja-raja Buton punya gelar sultan, ya. Raja-raja di Buton itu sebelum dia mendapatkan gelar juga raja gelar keagamaan, ada ulama yang harus berangkat ke Utsmani. Kenapa mesti ke Utsmani? Ya, kenapa mesti ke Turki maksudnya? Nanti kemudian baru di kami dari termasuk ikatan Mubalik Muda Ideologis, kita bahas secara ideologinya, bukan cuma sejarah tok saja, tapi kemudian kita mengambil bagaimana benang merah ideologis yang bisa muncul antara kerajaan yang dulu dengan dengan Islam itu sendiri. Nah, sampai kemudian, jadi perlu kita tahu beberapa fakta sejarah yang saya dapat dari beberapa sumber, itu raja-raja Goa sebelum Sultan Alauddin, itu untuk mendapatkan raja gelar raja, tidak sah rajanya, katanya beberapa sumber juga, kalau tidak berangkat ke Toraja, jadi punya peranan di Goa, ada hubungannya sebenarnya. Nanti kemudian setelah Sultan Alauddin ini mendapatkan gelar sultan, baru kemudian penisbahannya itu diambil dari ulama di sana. Nah, sampai ke raja terakhir di Goa itu sudah tidak ada lagi raja terakhir di Goa, di Madusila, ya, Madusila, yang di Ijo di Metawang,
Karang Leluang itu Sultan Muhammad Abdul Qadir. Ya. Dan sekarang itu tidak ada gelar Sultan lagi. Kenapa? Karena Khilafah Utsmaniyah juga sudah tidak ada. Berarti ada hubungannya antara di situ. Nah, saya lanjutkan. Jadi 1605 kerajaan itu akhirnya menganut Islam. Ya, memang agak fluktuatif, ada yang mengatakan 1603 antara itu 1605. Tapi yang menarik adalah hal pertama ketika Sultan Alauddin ya yang masuk ke dalam Islam adalah membangun masjid. Ya, masjid yang dibangun. Ya, jadi masjid pertama, salah satu masjid tertua di samping juga di Luwu adalah masjid masjid Tua Katangka. Ya, kami beberapa kali sering ambil gambar di situ, kemudian mengisi juga di sana, teman-teman di Kata Mubalik Ideologis. Dan pengurus di sana mengatakan memang ini salah satu bukti sejarah bahwa Islam kemudian memberikan peranan yang corak yang sangat besar sekali terhadap perkembangan masyarakat di Goa. Ya. Jadi yang pertama dibuat adalah masjid terlebih dahulu. Kenapa masjid? Karena masjid adalah tempat bukan cuma untuk melaksanakan ibadah mahdhah, tetapi masjid dijadikan sebagai sebuah tempat untuk mengumpulkan, menyampaikan sosialisasi kebijakan-kebijakan penguasa, pemimpin waktu itu terkait dengan Islam. Nah, yang menarik juga adalah kalau kita jalan-jalan ke Balad Lumpua, ya, di Balad Lumpua itu ada beberapa bukti-bukti sejarah yang itu sangat berkaitan dengan Islam. Ya. Jadi yang pertama adalah benda-benda pusaka yang ada. Jadi mata uang yang ada yang digunakan itu yang sering ada upacara penyuciannya. Jadi hari Idul Adha itu ya, pada bulan Zulhijjah. Itu mata uang yang ada di sana yang diberlakukan di masa Sultan Hasanuddin ketika betul-betul sangat pesatnya Islam, pesatnya kerajaan Goa ya, itu terdapat lapas kalimat tauhid di sana ya, la ilaha illallah. Ini persis sama dengan uang dinar dirham yang dikeluarkan oleh Utsmani ya, atau khilafah sebelum Utsmani juga di Basi, termasuk di Abbasiyah. Artinya adalah, jadi uang itu dijadikan sebagai alat tukar, memang mendapatkan rekomendasi dari keulamaan, ya, dari ulama yang ada, termasuk raja. Ya. Nah, termasuk ada istilah kadi, ya ada di sana baju kadi. Kalau kita jalan-jalan ke Balad Lumpua, baju kadi itu kalau dalam bahasa Arab namanya kodi, dia kodi itu namanya hakim, hakim dalam arti pemutus perkara. Seorang ulama yang memiliki ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu fikih, yang memutuskan perkara-perkara di antara masyarakat, ya, yang memutuskannya adalah qadhi itu. Ya. Jadi qadhi ini juga termasuk bagian dari jejak adanya Islam Nusantara. Nah, kemudian kerajaan Goa menyebarkan Islam ke daerah-daerah sekitarnya. Jadi itulah bagaimana perbedaannya Islam. Ya. Perlu kita tahu juga, ketika Belanda masuk ke Nusantara, ya hampir sebelumnya tidak terlalu banyak perlawanan. Tetapi ketika Islam masuk dalam kerajaannya, maka di situ muncul perlawanan. Kenapa? Karena Islam itu memberikan sebuah stimulus untuk tidak bisa menerima penjajah. Jangan menerima penjajah. Ya, jangan mentolerir. Ini beda, saya mohon maaf, ini beda keadaannya dengan penguasa sekarang. Ya. Pemimpin-pemimpin yang dulu itu, mereka justru mempertahankan sumber daya alam mereka, mempertahankan milik mereka untuk tidak diambil oleh para penjajah karena melihat rakyatnya. Tidak kemudian nafsi-nafsi mengatakan kalau saya mendapatkan bagian ini ya terserah mau diambil oleh penjajah, ini bukan masalah kami. Ya. Ini suatu hal sebuah spirit apa namanya kepemimpinan luar biasa, ya. Tidak kemudian mengorbankan rakyatnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Ya, makanya Sultan Hasanuddin sampai dua kali menyerah dalam perjanjian bunganya itu karena mempertahankan prinsip itu. Saya tidak mau menjual, ini bukan milik saya. Ya, rempah-rempah yang diambil kemudian selat yang akan dikuasai oleh orang-orang para penjajah, mereka pertahankan di situ. Nah, yang menarik adalah kalau kita ingin melihat bekas dari futuhat Islam, maka setiap negeri yang di situ, ini beberapa sumber juga walaupun mungkin debatable, setiap negeri yang atau setiap wilayah yang pernah di
dimasuki oleh pasukan kerajaan Goa, di situ ditanam pohon tala. Ya, pohon tala, makanya di dekat Universitas Muhammadiyah Laut ini ada pohon tala, salah, 9 tala. Biasanya seperti itu, ya. Jadi tanda bahwa sudah sampai di sini Islam disebarkan. Ya, sampai kemudian ke Selayar dan lain sebagainya. Itu di antara beberapa pendapat-pendapat. Nah, kemudian sedikit lagi terkait dengan masalah selain Sultan Hasanuddin juga kita kenal di gua ini, untuk di gua sendiri ada Sultan, ada Syekh Yusuf, ya. Syekh Yusuf ini beliau rentang waktu 1593 sampai 1639, ya. Beliau juga menjadi salah satu penyebar Islam yang ada di, bukan cuma di gua saja, ya, karena beliau awalnya memang banyak belajar dari guru-guru. Beliau diislamkan oleh Sultan Alauddin, beliau diberikan nama Syekh Yusuf itu oleh Sultan Alauddin, raja pertama dari kakek dari Sultan Hasanuddin. Kemudian beliau dikirim untuk belajar ke negeri lain. Jadi pernah singgah di Banten, kemudian berangkat lagi ke Sumatera Utara dan akhirnya pergi berangkat ke, termasuk ke Makkah dan di Cape Town Afrika. Nah, sempat kembali ke Goa untuk mau mendakwahkan Islam, tapi karena penjajah sudah terlalu besar peranannya, ya, di sini, karena maka beliau memutuskan kembali lagi ke berdakwah ke Banten dan seterusnya, seperti itu. Nah, secara poinnya saya tidak akan menyampaikan bagaimana kisah perjalanan, karena ini sudah mungkin kita bisa lihat, tapi bekas sejarah yang bisa kita lihat itu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Bagaimana kemudian Islam mewarnai kehidupan masyarakat kita, ya. Ini saya tidak usah sampaikan, tapi kalau kita lihat hampir semua masjid itu, pertama, setiap menara masjid itu kita bisa lihat misalnya ada lambang bulan sabitnya. Bulan sabit itu salah satu simbol dari bendera Utsmani di Turki, ya. Itu penanda bahwasanya ini menjadi suatu hal yang kental sekali keislamannya, ya. Atau adat istiadat misalnya, ya, adat istiadat. Bagaimana orang tua kita itu mengajarkan, misalnya kalau sudah maghrib, jangan sampai ada yang keluar karena akan jadi pamalinya, karena mereka diminta untuk melaksanakan sholat, ya, anak-anak kita dan sebagainya. Suatu hal yang mungkin kita tidak sadari, suatu hal yang mewarnai kehidupan kita yang ada di sini. Nah, sampai kemudian pada akhirnya ketika Islam itu menyebarkan dengan luar biasa, ini memberikan kebaikan bagi masyarakat kita sendiri. Hampir saya katakan 90%, 99% orang di Goa ini merupakan pemeluk Islam karena peranan dari para ulama-ulama sebelumnya itu. Makanya mohon maaf ini, saya beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat di jalan di Makassar, dan ternyata ada juga di tempat yang lainnya. Saya hanya mengoreksi, mohon maaf kalau ada pendapat. Ada katanya sebuah poster itu Sultan Hasanuddin berjuang untuk Indonesia. Ini satu hal yang perlu diluruskan dalam kalimat itu. Mereka berjuang waktu itu belum ada Masjid Nusantara 1600-an. Tapi kemudian dipaksakan untuk suatu hal yang harusnya diluruskan, ya. Waktu itu belum ada negeri yang disebutkan di Indonesia. Hanya karena spirit mereka itu bukan karena nasionalisme. Ya, mereka spiritnya adalah perjuangan fisabilillah. Ya, perjuangan untuk melawan para penjajah yang memang pada saat itu menyebar ke negeri lain. Ketika Eropa menyampaikan juga misi-misi keagamaannya. Begitu. Nah, pada akhirnya saya ingin sampaikan bahwasanya kami mengucapkan sangat tahadus bin nikmah sekali kepada para pejuang-pejuang sebelumnya. Dan ini insya Allah akan menjadi estafet perjuangan bagi kami, ya, terutama di gua ini untuk menyebarkannya. Tentu banyak pro kontra yang kemudian ingin mendistorsi sejarah ini, yang mengatakan bahwa yang Islam itu menyebar secara natural saja. Tapi ini perjuangan, bukan suatu hal yang tidak disengaja. Bagaimana kemudian seandainya Islam tidak disetting masuk, maka tentu kebanyakan dari masyarakat kita di sini tidak bertauhid atau tidak beragama Islam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kebaikan kepada para ulama-ulama,
para pejuang-pejuang Islam yang kemudian menyampaikan waktunya, meluangkan waktunya untuk menyebarkan agama ini. Dan tentu ini beda dengan orang-orang yang tidak pernah memperdulikan tentang sejarah atau orang-orang yang tidak kemudian memikirkan masalah-masalah keumatan, tentu beda, tidak akan dikenal dalam sejarah. Ya. Kemudian Tuan Tasalama kah, Syekh Yusuf, bahkan menghabiskan waktunya meninggalkan kampung halamannya. Ya, tidak ada satupun pejuang-pejuang yang hanya bersifat selfish. Selfish itu kemudian memberikan diri sendiri, tidak memberikan umat. Dan insya Allah ini bagian dari jejak kegiatan ini untuk bagaimana kita mempelajari sejarah sehingga bisa kita lanjutkan estafet perjuangan itu. Terima kasih, mungkin ini saya bisa sampaikan kepada para tuan guru dan para ulama dan pemirsa sekalian. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kami, para generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Irhas Arifin yang telah memberikan kita banyak sekali pencerahan dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang bagaimana jejak-jejak peradaban Islam itu pernah ada di Sulawesi Selatan. Seperti nama-nama Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari adalah nama-nama yang kembali diungkapkan dan menjadi penguat kembali ingatan kita yang mungkin nama-nama itu sudah terdengar asing di telinga-telinga anak-anak milenial hari ini. Baik, setelah dari Palopo, kemudian kita sudah dari Goa, dan kita kembali ke Makassar untuk memberikan kesempatan kepada Ustadz Denny Rosman Hakim yang terhubung langsung. Beliau langsung hadir di studio kami hari ini, yang insya Allah juga akan membuka kembali ingatan-ingatan kita dan membahas tentang jejak-jejak peninggalan Islam di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Direktur Lembaga Dakwah Dar El Hakim sekaligus sebagai pengajar tarik Islam di salah satu pondok pesantren di kota Makassar. Insya Allah beliau adalah orang yang banyak tahu tentang bagaimana sejarah peradaban Islam bermula di Sulawesi Selatan. Kepada Ustadz Denny Hakim, kami silakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sejarah ini sungguh sangat luar biasa, karena sejarah itu mengingatkan kita tentang banyak hal, khususnya ketika kita berbicara tentang sejarah Islam. Sebagaimana tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita membedah film Jejak Khilafah di Nusantara, dan ada subtemanya yaitu menelusuri jejak Islam di Sulawesi Selatan. Ini setidaknya akan mengembalikan memori kita kepada Islam di masa lalu. Nah, bahwa Islam itu telah memberikan pengaruh kepada masyarakat di Sulawesi Selatan itu sejak abad ke-15 atau abad ke-16. Memang Sulawesi Selatan ini termasuk wilayah yang cukup lambat ya, masuknya Islam, ya, termasuk cukup lambat. Karena memang beberapa kerajaan yang besar ketika itu ya masih memegang teguh kepercayaan mereka. Itu ada Raja Goa, kemudian ada Raja Talo, kemudian ada daerah Lu, ya, Kerajaan Lu ketika itu. Kemudian juga beberapa kerajaan-kerajaan yang lain, seperti Bone, Sopeng, Wajo. Ya. Nah, itu mereka masih mempertahankan kepercayaan mereka. Nah, masuknya Islam di Sulsel ini, itu diawali ketika namanya ada salah satu pemimpin Raja Goa, yaitu Kareng Matoaya ketika itu, yang beliau itu mengirimkan surat, ya, karena beliau ini ingin mengetahui tentang
agama-agama, baik agama Islam atau agama yang lain. Ketika itu Portugis sudah masuk, Portugis sudah dikenal, ya. Jadi Karang Otoya ini kemudian menulis surat kepada utusan Portugis, ya, dan kepada Kesultanan Aceh ketika itu. Ya, kepada Kesultanan Aceh meminta mengirimkan utusan yang bisa mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat di Sulsel. Nama Sulawesi Selatan ketika itu belum ada. Baru beberapa kerajaan-kerajaan saja, ya, ketika itu. Kemudian mengirim surat juga kepada orang-orang Portugis untuk meminta diajarkan tentang Islam, tentang agama Kristen, ya, ketika itu. Ya. Baik. Ya. Akan tapi kemudian, ya, kita bersyukur kemudian alhamdulillah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, utusan-utusan dari Kesultanan Aceh ini kemudian yang awal mula datang ke wilayah Gua Talo ini. Itu kita kenal dengan ada yang namanya Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini, atau kita kenal dengan Abdul Makmur, Khatib Sulung. Syekh Abdul Makmur atau Khatib Sulung. Ada juga kemudian Datuk Ditiro atau Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Dan ada namanya Datuk Patimang atau Sulaiman, itu dikenal juga dengan Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung. Nah, ketiga tokoh inilah yang kemudian mengenalkan Islam ke masyarakat di Sulawesi Selatan ketika itu. Akan tapi nanti dibagi, ya, proses dakwah mereka ini kemudian dibagi-bagi. Ya, menurut beberapa sumber itu disebutkan bahwa ketiga tokoh ini kemudian mereka berdakwah di beberapa tempat, ya, ada yang di daerah tadi sebutkan oleh Ustaz Irhas, ada daerah Blumba, kemudian daerah Makassar itu sendiri, kemudian di wilayah Luwu, karena memang tiga kerajaan yang cukup berpengaruh ketika itu. Nah, kenapa kemudian mereka menyebarkan Islam ke beberapa tempat itu dilihat berdasarkan kondisi masyarakatnya. Ya, karena kita tentu tahu bahwa ketika kita berdakwah itu, ya, kita kadang-kadang itu sangat penting juga mengetahui audiens kita, kondisi masyarakat kita itu seperti apa. Nah, misalnya kita lihat, ya, Datuk Ribandang itu kemudian ditugaskan di wilayah Gua Talo ini. Kenapa? Beliau ini sebagai seorang ahli dalam bidang hukum, ahli bidang syariat. Nah, kenapa beliau diberikan tugas ke wilayah ini? Karena di wilayah Gua Talo ini, di Makassar ketika itu, masyarakat pada saat itu masih banyak melakukan, misalnya, ya, melakukan judi, ya, minuman keras, minuman tresol, dan sabung ayam. Jadi ingin dikenalkan tentang bagaimana syariat Islam terkait dengan persoalan-persoalan muamalah kehidupan seperti itu. Nah, maka diutuslah Datuk Ribandang ini di wilayah Gua Talo. Kemudian ada juga Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman. Ya. Datuk Patimang ini kemudian beliau adalah seorang ahli tauhid atau konsep keesaan dalam Islam, ahli tauhid. Nah, beliau kemudian ditugaskan ke wilayah Luwu. Kenapa? Karena ketika itu, ya, masyarakat di Luwu sana masih memegang kepercayaan lama mereka, yaitu mereka menyembah Dewa Tasewai ketika itu. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Prof, ya, guru kita, Dewa Tasewai ini. Ya. Beliau ini, Datuk Fatima mengajarkan, ya, konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep tauhid. Nah, kemudian Datuk Ditiro, beliau ini seorang yang menguasai ilmu tasawuf. Kemudian beliau diutus untuk berdakwah di wilayah Bulukumba bagian selatan. Nah,
Yang mana kenapa? Karena masyarakat ketika itu masih percaya terhadap hal-hal yang berbau kebatinan dan sihir. Nah, kemudian ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Datu itu mengakhiri masa kekeringan di wilayah itu dengan memunculkan mata air usai menancap tongkatnya ke tanah. Ini satu karomah yang diberikan. Jadi tidak dicari-cari oleh, kan kita sekarang kadang-kadang mencari-cari, oh bagaimana bisa begini, begitu. Ulama-ulama itu bisa seperti itu karena karomah. Karena ketakwaannya kepada Allah sangat tinggi. Ini juga tujuan untuk berdakwah. Ya, kita kadang-kadang untuk mendapatkan ilmu-ilmu sembarang itu, tujuannya untuk apa? Pamer-pamer. Para ulama-ulama tujuannya itu berdakwah. Untuk memahamkan masyarakat. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak karomah-karomah, kajian-kajian yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari situlah kemudian banyak masyarakat yang mau memeluk Islam ketika itu. Nah, setelah ketiga ulama ini, yaitu berada di Sulawesi Selatan dan masing-masing berdakwah, maka Raja Karyamatwaya itu dari Talo ini, ya, ini kemudian masuk ke dalam agama Islam, lalu diberi gelar dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Jadi beliau diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Nah, tidak selama ketika beliau meninggal, bah, ini kemudian beliau dikutip oleh Raja Makassar, yaitu Mangarangi Daiman Rabia. Dan setelah beliau masuk Islam, beliau ini diberi gelar dengan Sultan Alauddin yang kita kenal. Nah, Sultan Alauddin ini kemudian mengeluarkan sebuah dekrit, ya, yang mana menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan agama di masyarakat. Jadi memang kalau tadi tayangan di awal kita sudah saksikan bahwa Islam itu memang sampai menyentuh sangat, karena Islam itu adalah sebuah agama yang sebuah ideologi, ya, maka dia akan menyentuh segala aspek kehidupan termasuk dalam masa pemerintahan. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh para ulama-ulama ketika itu, dan Islam memiliki tempat yang sangat istimewa oleh di kerajaan-kerajaan tersebut, ya. Nah, bahkan kemudian dalam beberapa penerapan-penerapan syariat itu, beberapa ulama-ulama itu kan diberikan tempat misalnya sebagai qadi, ya. Bahkan ada istilahnya, kalau kita lihat di beberapa tempat itu ada istilahnya imam. Biasanya itu di sebuah kampung ada imam, ada istilah kita kenal dengan UKT, ya, Bilal, ya. Itu sebenarnya kalau di masa lalu, ya, UKT itu mereka menjadi penyeru agama, ya, yang memang paham terhadap agama dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi bukan sekedar imam, tapi juga menjadi pemimpin di masyarakat itu. Ini sangat sesuai dengan karakter Islam itu sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah sultan, ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa ketika raja-raja yang ada di Makassar, ya, itu kemudian menjadi masuk Islam, kemudian diberi gelar dengan sultan, istilah sultan. Sultan ini dari bahasa Arab, yaitu penguasa. Istilah sultan ini kalau saya membaca kembali, literatur yang saya baca, ini berawal dari masa kekhilafan Bani Abbasiyah sebenarnya. Kekhilafan Bani Abbasiyah yang ketika itu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ya. Kenapa? Karena ketika itu wilayah kekuasaan Islam begitu luas, bahkan 2/3 wilayah bumi ini menjadi wilayah Islam. Karena begitu luasnya kekuasaan Islam, sehingga kurang begitu bisa terkontrol oleh para khalifah. Karena memang dari sisi aspek komunikasi, transportasi masih sangat terbatas ketika itu. Maka kemudian wilayah-wilayah itu kemudian diangkatlah pemimpin-pemimpin yang mereka mewakili khalifah. Maka disebutlah dengan gelar istilahnya sultan. Dan istilah sultan ini kemudian kental di masa kekhilafan Bani Utsmaniyah. Jadi semua pemimpin Bani Utsmaniyah, jadi Bani Utsmaniyah sebelum Bani Utsmaniyah ini menjadi kekhilafahan atau setelah menjadi kekhilafahan, karena 1517 itu masih tahun 1517 Sultan Salim I
diberikan mandat kekhilafan oleh khalifah yang terakhir dari Bani Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Mutawakil, maka ketika itu resmilah Bani Utsmaniyah menjadi kekhilafahan. Nah, jadi semua pemimpin-pemimpin di Bani Utsmaniyah itu bergelar sultan. Gelar sultan. Nah, dari sini kemudian wilayah-wilayah yang ada di wilayah-wilayah di luar Turki, ya termasuk di wilayah kita di Indonesia ini, di Nusantara, ya itu kemudian raja-rajanya itu yang sudah masuk Islam dan tetap memimpin di sana. Jadi kita harus tahu bahwa ketika raja-raja itu memeluk Islam, bukan berarti kemudian raja itu kemudian disingkirkan dari kekuasaannya. Tidak, tapi tetap memerintah. Tapi dengan akidah yang berbeda, dengan sistem kehidupan yang berbeda dari sistem sebelumnya yang tadinya bukan Islam, menjadi sistem Islam ketika itu. Nah, pada saat itulah mereka bergelar sultan, dan itu di masa khilafah Bani Utsmaniyah, gelar sultan itu mendapat persetujuan dari Syarif Mekkah ketika itu. Dari Syarif Mekkah. Nah, jadi gelar sultan itu bukan gelar biasa, ya. Jadi tapi dia gelar yang memang diberikan oleh ada kaitannya dengan para khalifah di masa-masa yang lalu. Apalagi memang Syekh Datuk Fatimah, Datuk Ditiro dan Datuk Ribadang ini adalah tokoh-tokoh ulama yang dari Kesultanan Aceh, di mana kita tahu Aceh ini punya hubungan yang sangat dekat dengan kekhilafan Utsmaniyah pada masa itu. Nah, inilah yang bisa kita telusuri dari kekhilafan apa jejak Islam di sosial. Meskipun sebenarnya menurut catatan-catatan yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya sudah ada orang-orang yang memang mereka itu sudah mendiami wilayah-wilayah Makassar, ya. Jadi orang-orang Muslim maksudnya yang sudah mendiami mereka sebelum datang ketiga tokoh ulama besar ini. Ya, kenapa? Karena pada masa misalnya Karim Botolang Kasak Tunijallo itu, ya, jadi sebelum Sultan Alauddin, sebelum Sultan Abdullah tadi, itu beliau bahkan pernah membangun masjid. Ya, membangun masjid, beliau ini bukan Islam dulu, belum Islam. Tapi beliau memberikan kewenangan kepada orang-orang Muslim yang sudah berada di sana, khususnya para pedagang-pedagang Muslim. Karena ketika itu sudah ada misalnya pedagang-pedagang dari daerah Pahang, dari daerah Patani, ya, daerah Johor, daerah Champa, ya, kemudian dari Minangkabau dan daerah Jawa, itu sudah menjadikan Makassar itu menjadi istilahnya tempat transit mereka, dan sudah ada sebagian yang tinggal di wilayah-wilayah kota wilayah Makassar ketika itu. Nah, jadi memang Islam itu secara individu sudah ada kelompok komunitas masyarakat, ya, yang sudah mendiami wilayah Makassar, tapi secara sistem, ya, dia masuk ke dalam lingkungan kerajaan itu baru pada masa-masa diutusnya, datangnya para ulama besar, ketiga ulama itu yang kalau dalam bahasa Bugis istilahnya disebut dengan Datuk Telue, ya. Kalau Makassar disebut dengan Datuk Talua. Ya, jadi itu kalau dalam istilahnya orang Bugis atau orang Makassar. Padahal mereka bukan orang Makassar, ya, mereka orang-orang dari Minangkabau. Jadi artinya bahwa kita ini punya hubungan yang sangat erat dengan Minangkabau, dan Minangkabau juga punya hubungan erat dengan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh punya hubungan erat dengan Kekhilafan Utsmaniyah ketika itu. Ya, ini kira-kira saya jelaskan sebagai sebuah pengantar dari diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Deni Hakim yang telah kembali lagi memperkuat ingatan-ingatan sejarah kita tentang masa lalu jejak-jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Dan yang menarik tadi dari Ustadz Deni mencoba untuk menarik sebuah benang merah tentang keterkaitan antara tiga datuk yang berasal dari Minangkabau untuk kemudian berasal dari Minangkabau untuk yang ada kaitannya dengan Kesultanan di Aceh, dan Aceh memiliki
keterkaitan yang sangat erat dengan kekhilafahan yang ada di Turki Utsmani. Dan keterkaitan antara kerajaan Kesultanan Aceh dengan kekhilafahan yang ada di Turki Utsmani itulah yang banyak dibahas di dalam film JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, dimanapun Anda berada yang sempat memantau siaran kami di Zoom dan juga di channel YouTube Dakwah Sulsel. Kalau di Zoom sini, dari tadi kami melihat ada Kiai kita, Kiai Mujahid Abdul Jabbar, yang Alhamdulillah dari tadi selalu setia memantau siaran di Dakwah Sulsel. Kemudian di channel YouTube juga. Dan kami membuka sesi selanjutnya untuk pemirsa yang ingin berpartisipasi di Dakwah Sulsel. Ingin melayangkan pertanyaannya, silahkan untuk yang ada di Zoom. Nanti kami membuka kesempatan untuk memberikan komentar langsung. Untuk yang ada di YouTube, silahkan memberikan komentar dan komentarnya nanti akan kami bacakan untuk dijawab dan ditanggapi oleh tiga pemateri kita. Saya ke Zoom dulu. Mungkin di pemirsa yang hadir di Zoom, silahkan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, ingin memberikan pertanyaan, boleh di on-kan audionya dan boleh langsung berinteraksi dengan tiga dari kita. Kira-kira ada yang di Zoom, silakan Bapak-bapak sekalian. Baik, sambil menunggu di Zoom, silakan nanti di on-kan yang ingin berkomentar. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar di YouTube. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan satu-satu. Nanti silakan untuk ditanggapi para pemateri kita. Yang pertanyaan dulu, Ustaz. Ada yang mau menanggapi lewat Zoom? Iya, Ustaz. Iya. Anu, pertanyaan, Ustaz. Untuk Pak Prof. Said Mahmud, Ustaz. Bisa diperkenalkan namanya? Iya, nama saya Abu Aisyah, Ustaz, dari Pangkep. Oke. Iya, jadi untuk Pak Prof, kalau kita misalnya pertanyaan saat langsung saja ke pertanyaannya saat. On-kan kameranya mungkin. Dan kameranya bisa di on-kan. Mana saat? Oke, silakan. Iya, jadi untuk Pak Prof, izin Pak Prof. Jadi pertanyaannya langsung saja, kalau misalnya jejak khilafah atau jejak Islam yang ada di Kota Palopo itu di sejak kapan mulainya Pak Prof? Mungkin itu saja Pak Prof, tadi sudah sebenarnya sudah dijelaskan, cuman detail kapan masuknya terus juga berkembangnya kira-kira seperti apa Pak Prof? Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka lagi untuk yang ada di Zoom, silakan kalau ingin memberikan komentarnya sebelum saya beralih ke penanya yang ada di YouTube. Masih ada mungkin yang di Zoom? Baik, tidak ada ya untuk di Zoom. Mungkin saya ke Prof. Said, mungkin bisa ditanggapi sedikit Prof. dari penanya kita di Pangkep tadi. Baik, sejak kapan atau apa yang menandai permulaan perkembangan peradaban Islam di Palopo dan di Luwu tentu pada umumnya. Ini disebutkan dengan catatan, baik catatan sejarah maupun catatan yang merupakan arsip sejarah. Pertama, masjid tua yang ada di Palopo itu di sana tertulis tahun didirikannya. Dan bahkan nama yang mendirikan pertama pun masih ada. Mudah-mudahan Anda suatu saat nanti bisa datang ke Palopo dan melihat peninggalan sejarah umat kita atau sejarah peradaban kita. Itu sejak tahun 1600 sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat kedatangan pertama dari ketiga mubalik dari Minangkabau dengan menggunakan kapal layar itu berlabuh atau mendarat di Pandoso, daerah Pantai Bua, dan diabadikan. Jadi memang ya sejak
itu kan Islam sudah berkembang nanti kita. Hanya banyak sekali yang hilang karena ya ditelan sejarah akibat perjuangan yang apa menghilangkan jejak-jejak itu, baik punahnya catatan-catatan sejarah tertulis maupun hilangnya situs. Tapi belakangan munculkan kembali bahwa sejak Islam pertama datang awal abad ke-17 sampai hari ini tetap Islam berkembang dan ditandai dengan pertama di kerajaan itu apa yang muncul dan diperhatikan justru prinsip-prinsip dari ajaran Islam. Seperti tadi katakan semula bahwa kebijakan-kebijakan lokal yang muncul di apa yang disebut ungkapan-ungkapan lontara, kalau itu disebut itu sangat Islami dan tidak ada bertentangan dengan Islam. Apalagi seperti objek-objek pendidikan, katakan kalau pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, yang menunjukkan seperti negeri Arab, karena dipelihara, katakanlah seperti Mesir misalnya, dan juga di Baghdad. Ya, universitas yang pernah atau perguruan tinggi yang pernah didirikan Al-Ghazali misalnya di sana, itu masih ada sampai sekarang. Tapi di tempat kita ini, di Kabupaten Antipolopo, tidak bisa, kecuali apa tadi yang bisa. Pertama, adanya masjid. Yang kedua, adanya makam raja-raja. Itu kerajaan adanya istana. Yang keempat, adanya bukti-bukti yang merupakan peninggalan sejarah yang diakui juga itu adalah mewakili apa penerapan dan pemeliharaan ajaran Islam di kehidupan masyarakat. Ya, kesimpulannya bahwa apa yang terjadi sekarang yang merupakan kebanggaan masyarakat yang dipelihara, yang memelihara kemanusiaan, peradaban semuanya adalah muncul dari jasa-jasa ulama dalam kemanusiaan sejak awal masuknya Islam itu sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian tadi jawaban dari Prof. Said yang ada di Palopo. Saya beralih ke pertanyaan yang dilayangkan melalui kolom komentar di YouTube. Pertanyaan pertama, mungkin ini cocok ditanggapi oleh Ustadz Denny. Ya. Pertanyaannya kurang lebih gini, Ustadz. Kalau hilafah, kenapa diksi yang digunakan untuk para pemimpin-pemimpin masa lalu itu adalah sultan, bukan khalifah? Mungkin bisa ditanggapi. Ya, saya tadi sudah menjelaskan bahwa kenapa ada istilah sultan. Sultan ini adalah istilah yang diberikan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di beberapa wilayah itu, di mana ketika itu wilayah kekhilafahan begitu luas sejak masa Khalifah Al-Mu'tasim, istilah ini sultan yang berasal. Karena begitu luasnya kekhilafahan Islam, sehingga kurang bisa terkontrol ya, oleh khalifah ketika itu. Sehingga wilayah-wilayah yang luas itu kemudian dapatlah wakil-wakil daripada khalifah itu. Dan diberi gelar dengan istilah sultan. Sultan itu sana sebagai perwakilan dari para khalifah yang ada pada masa yang lalu itu. Jadi dia sebagai bagian, misalnya sebagai perwakilan saja. Sultan itu istilah sultan sebagai perwakilan saja. Ya, secara yang diberikan oleh khalifah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di beberapa wilayah yang kekuasaannya sangat luas tersebut. Lalu sultan ini diberikan wewenang ya untuk memerintah di sana, melakukan hukum Islam di sana. Ya, lalu mereka punya wewenang untuk melaksanakan itu semua. Nah, sehingga kemudian kenapa tidak diberi gelar dengan istilah khilafah, karena sultan yang seperti itu tadi. Ya. Itu istilah ya. Ada sultan seperti itu ya. Baik. Jadi itu tanggapan tadi dari Ustadz Denny tentang penanya yang menanyakan mengapa menggunakan istilah sultan, bukan
Khalifah. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian saya ke pertanyaan dan kembali kami ingatkan untuk yang pemirsa Dakwah Sulsel yang bergabung di ruang Zoom, silahkan untuk memberikan pertanyaannya dengan cara langsung memberikan komentar atau memberikan pertanyaannya. Silakan di-on-kan mic-nya untuk yang berada di Zoom. Untuk yang berada di channel YouTube Dakwah Sulsel, silakan untuk memberikan pertanyaannya via kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan akan ditanggapi oleh pemateri yang pas dengan pertanyaan yang Anda layangkan. Kita ke pertanyaan kedua. Mungkin saya ke Goa bersama Ustadz Irhas di sana. Ini ada satu pertanyaan, Ustadz. Mengapa hukum Islam tidak bertahan dalam penerapannya di masyarakat Sulawesi Selatan? Kenapa hukum Islam tidak bertahan dalam penerapannya di masyarakat Sulawesi Selatan? Mungkin bisa ditanggapi, Ustaz. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya sampaikan tadi bahwa Islam masuk ke Goa secara khusus ataupun ke Sulawesi Selatan secara umum memang melalui interaksi dakwah, ya. Jadi penyebarannya itu melalui culture, tidak kemudian lewat seperti penyebaran yang lain dengan cara ofensif atau penyebaran dakwah dan jihad, sehingga memang ada upaya sinkronisasi budaya. Itu yang terjadi. Beberapa di antaranya misalnya saya katakan tadi masjid, kemudian termasuk Balad Lompoa sendiri itu harus beberapa cara pembuatan rumah itu mengikuti warna mata angin misalnya, tidak membelakangi kiblat dan lain sebagainya. Itu di antara bagaimana sejarah. Nah, ini kemudian ada faktor kekurangan, ya, karena akulturasi budaya itu memang dia tidak menghujam masuk ke dalam ke tengah-tengah masyarakat. Nah, ini faktor yang pertama. Faktor kedua memang jarak antara Goa dengan pusat Islam yang ada di Usmani itu sangat jauh sekali. Ada puluhan ribu kilometer dari sini. Ini kemudian kalau berbicara tentang kemurniannya, pasti akan ada perubahan distorsi sedikit, ya. Sebagaimana Jendek Berang yang awalnya memberikan air yang murni di pusat Malino, ya, di Lompo Batang, jernih, tapi sampai ke Makassar sudah keruh karena banyak campuran di beberapa tempat, ya. Ini kemudian menjadikan ada sedikit distorsi sehingga kontrolnya tidak langsung kekuasaan di Utsmani mengontrol yang ada di sini. Yang ketiga memang ada upaya dari orang-orang kafir waktu itu yang menjajah dengan 3G itu, Glory Gospel. Mereka punya misi untuk menyebarkan agama mereka, ya. Sehingga ada upaya memang untuk mengurangi prioritas atau kemurnian Islam itu sendiri. Kita nggak usah ngomong yang terlalu jauh, Pak. Sekarang saja ya banyak upaya untuk mereduksi hukum-hukum Islam, ya. Ini saya anggap bagian dari upaya penjajahan dari awal, ya, sampai sekarang, bukan dari saat sekarang ini saja. Dari dulu upaya ketika Islam mulai menyebarkan dengan melalui perantaraan kaki tangan para Portugis atau Belanda, orang Eropa, mengurangi hukum Islam. Bahkan mereka menginfiltrasi, masuk di Aceh misalnya ketika Snoko Kronyo masuk dalam Islam, mengeburkan. Jadi jangan kita anggap kenapa hukum Islam tidak bertahan lama, ya. Seandainya kita berbara, bukan untuk satu hal yang tidak mengandai-andaikan, tapi ini beda kemudian konteksnya ketika di Timur Tengah. Di Timur Tengah ketika Islam memang dalam kapasitas kemudian langsung daulah waktu itu, atau kan, jadi saya kaitkan dengan tadi, jadi khilafah itu adalah pemusyarak, dia bisa dikatakan sultan, dikatakan imam amir mukminin atau imam, atau mungkin menjadi khalifah atau khilafah. Jadi satu hal yang sama sebenarnya walaupun konteksnya berbeda sesuai dengan waktunya. Ya, terakhir mungkin, jadi ada upaya memang orang-orang dari luar Islam yang hendak mengaburkan
ajaran Islam itu sendiri, ya, menjauhkan dari agama Islam. Apalagi sekarang generasi. Jadi kalau tidak ada upaya untuk mengingatkan generasi kita, lebih jauh lagi kita, Pak, lebih jauh lagi tentang Islam itu. Ya. Jadi ini mungkin kenapa yang sedikit saya bisa berikan tanggapan tentang mengapa ajaran Islam tidak. Tapi bagaimanapun, secara prinsip umat Islam masih kental dengan Islamnya. Ya, ini apa namanya cerita yang mungkin kita sudah maklumi. Walaupun seorang peminum balok kalau bahasa di sini, kalau dihina agamanya itu mau mati, Pak. Ya, bagaimana kemarin ketika bagaimana ulama-ulama itu saya sering menyampaikan khutbah atau acara. Itu kalau orang tidak sholat, tapi kalau dikatakan kasus kemarin ketika banyak penusukan para ulama itu, ada yang bercanda, apa namanya, tangga itu yang tidak terlalu agama yang katakan, kalau perlu saya bawa kip adik, ya. Kalau ada yang macam-macam, nanti kita masuk. Jadi mereka memang secara, apa namanya, afalnya tidak terlalu sangat keislaman, tapi mereka punya prinsip mau mempertahankan agamanya dengan nyawa mereka sendiri. Jadi distorsi itu ada karena upaya untuk dari orang-orang luar Islam, tetapi mereka insya Allah menjadi orang-orang yang tetap akan mempertahankan. Jadi ini tinggal mungkin tugas para dai-dai untuk mengupgrade atau menjaga keimanan atau suasana Islam dari saudara-saudara kita. Demikian mungkin, ya. Syukran. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mirhas yang telah memberikan jawaban atau pertanyaan tadi. Dan satu persatu pertanyaan tetap masuk ya lewat komentar di YouTube maupun di Zoom. Sekali lagi kami membuka kesempatan untuk peserta yang bergabung di Zoom yang ingin bertanya langsung bisa meng-on-kan mic-nya. Dan untuk yang ada di channel YouTube Dakwah Sulsel, silakan untuk melayangkan pertanyaannya lewat komentar yang ada di kolom komentar yang ada di YouTube. Baik, saya ke pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaannya pas kalau dijawab oleh Ustadz Hakim. Pertanyaannya dari Andi yang bergabung melalui YouTube. Observasi terhadap jejak peninggalan sejarah, kesimpulannya tentu dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti sejarah atas kepingan-kepingan masa lalu yang diamatinya. Jadi, apakah teori sejarah itu sesuatu yang spekulatif? Bagaimana menurut Ustadz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sejarah itu bisa kita anggap valid itu ketika ada beberapa hal yang mendukungnya ya. Yang pertama adalah ketersambungan mata rantai para periwayatnya. Jadi yang pertama. Jadi kalau tidak tersambung tentu sangat sulit berita ini untuk kita yakini kebenarannya. Nah kemudian yang kedua adalah integritas. Itu keadilan atau ketakwaan para periwayatnya. Ya, kalau dalam bahasa Islam itu adalah arwah. Jadi keadilan para perawinya, periwayatnya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah intelektualitas. Jadi yang kedua tadi saya ulang. Oh, yang kedua adalah keadilan atau selanya atau ketakwaannya. Makanya sebagian ulama kemudian mengatakan berhati-hati, sangat berhati-hati dalam menjadikan referensi sejarah apalagi berkaitan dengan sejarah Islam kalau itu penulisnya dari luar Islam. Ini sangat berhati-hati. Itu harus sebagian ulama yang sangat berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah intelektualitas, kemampuan, akurasinya. Baik dalam penelitian atau dalam hal yang lain, nah, sehingga kemudian itu bisa kemudian kita yakini sebagai sebuah valid, sebagai sebuah kevalidan. Nah, kemudian bukti empiris, ya. Bukti empiris juga ini bisa bagaimana kedudukan bukti empirik yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Yang pertama adalah adanya bukti empirik peninggalan sejarah itu merupakan bukti bahwa telah terjadi sebuah peristiwa sejarah. Adanya makamnya, misalnya di Leran Gresik, makamnya Fatimah binti Maimun di sana. Itu menunjukkan bahwa ada peristiwa sejarah di situ. Ya. Kemudian adanya makam-makam
yang ditemukan di daerah Phanrang, di daerah Vietnam, kalau tidak salah, atau Thailand ya. Itu yang seorang yang makam itu adalah makam seorang Muslim, itu menunjukkan bahwa sudah ada peristiwa sejarah. Demikian juga misalnya adanya peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Entah itu mahkota atau tombak atau mungkin koin-koin misalnya, itu menunjukkan bahwa ada peristiwa sejarah di situ. Di Aceh itu di daerah, kalau tidak salah, di daerah apa ini namanya ya, satu tempat yang kemudian itu sekarang menjadi tempat TPA ya, kalau tidak salah, tempat pembuangan akhir sampah ya. Itu ditemukan ternyata ada koin-koin yang berasal dari kekhilafan Utsmaniyah. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ pernah ada peristiwa sejarah. Nah, ini bukti-bukti empiris. Ya. Kemudian juga yang pernah disampaikan oleh tidak salah ya, Sultan Hamengkubuwono ya, Sultan Jogja ya sekarang, dia mengatakan bahwa ada bukti-bukti bahwa Jogja ini adalah khilafah ing tanah Jawa. Jadi, nah, gimana dalam bentuk kain yang bertuliskan kalimat tauhid. Ini juga menunjukkan ini adalah peristiwa sejarah, itu bukti-bukti empirik. Nah, kemudian yang kedua, bukti empirik itu atau peninggalan masa lalu adalah faktor pendukung yang menguatkan atas sejarah yang terdapat dalam kitab-kitab induk, kitab-kitab tarikh, ya. Nah, kemudian bukti empirik adalah fakta yang bercerita sejarah atau tarikh yang terdapat dalam kitab induklah yang bercerita rangkaian sebuah peristiwa sejarah. Nah, jadi sebuah penelitian sejarah itu memang sangat terkait dengan biasanya subjektivitas dari para penelitinya. Misalnya masuk Islam di Asia Tenggara, itu ada yang saya masuk Islam di Nusantara misalnya, atau di Indonesia ya, ada kan tiga teori itu. Kalau kita buka dalam buku sejarah kemudian Islam, itu ada tiga teori. Yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam itu sudah ada sejak abad ke-7 masih. Ini diuraikan oleh beberapa ahli, misalnya Profesor Buya Hamka. Nah, itu berdasarkan juga data-data yang disampaikan, misalnya ada sebuah kapal dari mana ya, dari yang itu kemudian jelas dia mengatakan bahwa itu teori Mekah, disebut dengan teori Mekah pada abad ke-7. Kemudian ada juga yang kedua, teori Persia, di mana teori Persia ini mengatakan bahwa Islam ada pada abad ke-11 yang berada di wilayah Nusantara ini, wilayah Indonesia ini. Di antaranya ditemukannya makam Fatimah binti Maimun tadi. Kemudian ada mengatakan juga teori Gujarat ya, yang banyak ya kita temukan. Teori-teori Gujarat yang berkatanya bahwa Islam itu datang dari para pedagang-pedagang yang ada dari Gujarat atau dari India ya. Gujarat ini sekarang masih ada. Cuma Gujarat ini sekarang jadi kota kecil di wilayah India. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ya, karena perbedaan objek yang kemudian didapatkan dari penelitian tersebut. Ya. Apakah semua teori ini bertentangan? Ya. Para ahli mengatakan teori ini sebenarnya tidak ada yang saling bertentangan, tapi saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Ya. Jadi misalnya ada teori Mekah yang mengatakan bahwa Islam datang pada abad ke-7, pertama kali di Nusantara, di Indonesia ini, itu awal mulanya. Karena kan abad ke-7 itu kan memang Rasulullah SAW dan para sahabat itu masih ada. Kemudian juga di masa-masa dinasti Umayyah itu masih ada. Ya. Nah, itu kemudian Islam ada pada masa itu. Ini diantaranya ditemukan misalnya surat yang diberikan oleh Raja Srinivasvarman dari daerah Sriwijaya Jambi gitu, itu kepada Khalifah Bani Umayyah, kalau tidak salah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk mengirimkan utusan kepada beliau untuk mengajarkan Islam. Nah, itu abad ke-7. Artinya Islam ketika itu masih sifatnya pribadi-pribadi, ya belum menjadi sebuah komunitas. Nah, abad
ke-11, teori abad ke-11 atau teori Persia ini, ada mengatakan bahwa ketika itu Islam sudah, kaum muslimin sudah mulai banyak, membangunlah komunitas-komunitas. Ya. Di, ada kampung-kampung tertentu. Nah, baru kemudian pada abad-abad ada teori Gujarat, ya, abad ke-13, yaitu mulailah ditemukan kesultanan-kesultanan di mana pada masa-masa inilah Islam, kaum muslimin ketika itu sudah memiliki kekuasaan. Ya. Jadi satu sama lain itu teritori ini saling mendukung. Teori Mekah, teori teori Persia maupun teori Gujarat. Cuma kan kadang-kadang ini yang lebih ditonjolkan adalah teori Gujarat saja. Jadi seolah-olah yang Islam itu hanya dari Gujarat saja. Padahal sebenarnya ada teritori lain yang yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi memang penelitian sejarah itu memang itu sangat dipengaruhi oleh perspektif. Ya. Jadi sangat subjektif. Ya. Nah, maka penelitian sejarah ini akan terus terjadi dan didapatkan bukti-bukti yang baru. Ya. Kalau betul-betul para peneliti ini betul-betul objektif. Ya. Ya, tentu dia harus punya ilmu tentang sejarah itu sendiri. Kemudian dia harus bisa mengkaitkan apa yang ditemukan dengan hal-hal yang lain yang ada di tempat-tempat yang lain. Nah, seperti ini. Jadi saya kira semakin kita kaji nih sejarah Islam di Sulawesi Selatan atau dari film yang kemarin itu Jejak Khilafah di Nusantara, maka akan semakin kita temukan. Jejak dinosaurus saja bisa kita temukan kok. Masa jejak Islam di Sulawesi Selatan apalagi jejak khilafah yang kita temukan. Kalau itu secara empirik sudah bisa kita buktikan. Dinosaurus ya kita bisa temukan kan begitu. Masa jejak Islam tidak bisa ditemukan. Jadi saya kira seorang ahli sejarah itu harus objektif dalam melihat atau boleh kalau dia melakukan penelitian ya begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Denny yang sudah memberikan jawabannya. Sebenarnya saya pengen ke Palopo dulu bersama Prof. Said Mahmud. Apakah Prof. masih bersama dengan kita? Mungkin kalau belum ada, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini ada pertanyaan kepada Ustadz Irhas yang ada di goa sana. Ada yang bertanya, Ustadz? Iya. Bisa diperjelas, dakwah Syekh Yusuf dengan Sultan Alauddin. Kemudian penanya juga meminta konfirmasi tentang hubungan antara Masjid Katangka dengan Balompoa. Ada hubungannya tidak, Ustaz? Iya, baik. Pertama kalau ditanyakan tentang bagaimana dakwah yang dilaksanakan oleh Sultan Hasanuddin ya dengan Syekh Yusuf, mereka dua-duanya adalah penyebar Islam. Hanya konteksnya beda. Satu orang umara, satu ulama. Dan ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam penyebaran Islam. Ya bahkan dalam Islam sendiri harusnya ulama dan umara itu dalam satu pribadi yang sama. Ya, sebagaimana seorang khalifah menjadi seorang imam dan seterusnya derivasi di bawahnya. Jadi Sultan Hasanuddin itu mewariskan Islam dari ayahnya, ya, jadi Sultan Alauddin. Kemudian beliau di zaman beliau lah 1600-an, kemudian 1550 dan seterusnya itu mendapatkan berada pada zaman keemasan, ya, kesejahteraan jadi kerajaan Goa sampai perluasan wilayah cukup luas, ya, sampai ke Bima, ya, jadi Sultan Bima yang ada di sana. Kemudian di Selayar, bahkan dalam beberapa literatur sejarah juga sampai ke daerah Malaysia. Makanya di goa ini ada Tun Abdul Razak, ya, itu juga salah satu bagian dari dekatnya hubungan dengan kerajaan goa, ya, sering juga ke goa, ya, walaupun dengan kerajaan lain juga di selatan. Jadi dua hal yang berbeda, karena satu seorang ulama Syekh Yusuf itu bukan dari keturunan bangsawan, bukan. Ya, beliau dalam salah satu sejarah dari apa
Anhar Gonggong juga menjelaskan bahwa ayahnya ini orang biasa, ya, namanya Abdullah, kemudian ibunya Aminah, ya. Nanti setelah bercerai dari Abdullah ini, ibu dari Syekh Aminah ini menikah dengan salah satu bangsawan raja, jadi dia ada posisi dari situ. Nah, tapi dia punya kecerdasan luar biasa, ya. Jadi bahkan banyak yang melebihkan, ya, ada karomah-karomah luar biasanya Syekh Yusuf itu, ya, uang kuburan saja ada 5, ya, ini diperbesar-besar. Tapi dalam riwayat yang paling kuat itu yang kuburannya di Karangkang, ya, di Lakiung, ya, di Goa. Ya, jadi beliau kemudian lebih fokus kepada pendalaman ilmu agama secara fikih, ya, termasuk tasawuf. Beliau menguasai 4 tasawuf, ya, Naqsabandiyah, Khalwatiyah, kemudian Syatiriyah, dan ada 4 dengan 4 ijazah guru berbeda-beda. Jadi kalau Sultan Hasanuddin lebih kepada ekspansi lewat kekuasaannya, ya, setiap wilayah itu yang ditaklukkan sebarkan Islam, ya. Kalau Syekh Yusuf itu lebih kepada keilmuan beliau, ya, sebagai ulama yang berdunia lah, tidak sampai di sini. Yusuf Mandela itu sendiri, Presiden Afrika Selatan, itu inspirasi dari perjuangan seorang Yusuf, Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka, ya, Tajul Khalwatiyah, dia pemilik mahkota Khalwatiyah. Kemudian yang kedua, sebelum pertanyaan ke pemateri lain, apa hubungan antara Balak Lumpua, ya, dengan Masjid Tua Katangka, ya. Jadi benteng Sumbu Opi itu sebenarnya ada di Makassar, ya. Ada di Rotterdam. Dulu namanya Benteng Panyua, ya, Panyua. Sekarang dikatakan Rotterdam kan dikuasai oleh Belanda waktu itu. Dikuasai, diganti namanya Rotterdam, sekarang masih ada. Nah, ya, kemudian dibuatlah Istana Tamalate. Istana Tamalate yang ada sekarang itu replika, dia bukan aslinya. Pemerintah Goa kemudian membuat yang agak mirip namanya Istana Tamalate. Tamalate itu artinya hidup terus, tidak mati. Ya, di Tamalate, ya. Ya. Kemudian dibuat lebih besar lagi namanya Balak Lumpua sekarang sebagai interpretasi dari rumah yang besar. Nah, kalau masjid itu tempat penyebarannya, ya. Tapi yang paling utama selain yang dilakukan ketika saya katakan tadi Sultan Alauddin masuk Islam adalah membangun Masjid 1603, ya, Masjid Tua Katangka, Hilal. Di depannya juga kemudian muncul dikuburkan banyak raja-raja Goa. Ya, salah satu fungsinya itu luar biasa. Saya agak lupa juga tadi salah satu bukti sejarah di selatan itu hubungannya dengan Turki Utsmani, itu kita menggunakan istilah teta, ya. Teta itu kan dalam bahasa Turki namanya atta. Atta itu bapak. Kita kenal misalnya Mustafa Kemal Atatürk, ya. Itu diadopsi juga oleh orang-orang di selatan, di luar, misalnya di Pagilan itu. Artinya itu salah satu jejak yang bisa kita lihat bagaimana infiltrasi budaya dan agama masuk dalam selatan. Jadi hubungannya adalah hubungan yang erat antara Balak Lumpua, ya, dengan masjid itu sendiri sebagai simbol antara agama dengan kekuasaan, sebagaimana simbol hubungan antara Sultan Hasanuddin dengan Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka itu sendiri. Ya. Demikian mungkin, ya, saya tanggapi sedikit, ya. Lain mungkin bisa tambahkan kalau ada yang mau di apa materi lain. Ya, syukran. Baik. Syukran kepada Ustaz Irhas yang sudah memberikan tanggapannya terhadap penanya kita. Memang di yang via YouTube banyak yang bertanya tentang Goa, ya. Jadi memang Goa punya daya tarik tersendiri tentang jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya ke Palopo kembali bersama Prof. Said Mahmud. Tadi sempat ada beberapa pertanyaan, Prof, yang baik kalau Prof tanggapi. Sempat tadi saya mendengar, mudah-mudahan tidak salah, Prof, tentang penjelasannya terkait hukum potong tangan yang pernah diterapkan. Dan dengan itu ternyata terbukti efektif untuk menekan tingkat kriminalitas. Sampai-sampai ada buah kelapa yang jatuh, itu tidak ada yang berani untuk mengambil. Nah, ini sempat tadi ada yang bertanya, Prof.
Kenapa hukum-hukum Islam itu penerapannya tidak bisa bertahan sampai dengan hari ini? Apa yang menyebabkan hukum-hukum Islam itu sirna dari penerapannya? Mungkin bisa ditanggapi. Ya, hai, terima kasih. Yang pertama, bahwa hukum Islam itu lestari abadi sampai sepanjang masa, insya Allah, sampai ini tidak pernah berubah. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menerapkan ajaran Islam termasuk hukum-hukumnya itu justru mendapatkan bukti rahmat. Yang pertama dulu yang harus dilakukan ialah adakan sosialisasi seluas mungkin. Ya, ajarkan anak mereka supaya bisa sadar tentang apa itu inti ajaran Islam yang sebenarnya berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Tadi katakan apabila orang sudah mengerti, sudah paham, maka tidak akan mau melanggar, dipaksa apabila ketentuan tidak akan mungkin. Demikian juga dipengaruhi bagaimanapun untuk meninggalkan Islam tidak akan diikuti sampai harus mengorbankan nyawa pun karena keyakinan. Nah sekarang ini penyajaran terhadap petunjuk-petunjuk Islam ini sangat minim kalau tidak dikatakan tidak ada. Ya, lembaga pendidikan kita yang bisa diandalkan hanya satu, yaitu lembaga pendidikan kepesantrenan. Pelajaran agama di sekolah-sekolah itu minim sekali. Paling hanya menanyakan nama sampai pada tingkat pemahaman dan dilanjutkan dengan ujian tertulis atau tulisan. Ya, harapan. Ya, dengan demikian, kita sangat minim dalam hal sosialisasi dan pemasyarakatan mengenai ajaran Islam. Mereka belajar sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Beliau menerangkan akidah itu selama masa perjuangan di Makkah 13 tahun lamanya. Itu untuk menerangkan akidah tauhid harus anak-anak, anak didik ini diajar sejak awal sampai minimal 13 tahun. Kemudian perjuangan Rasulullah menerangkan syariat itu 10 tahun di Madinah dan dicapai keberhasilannya. Sampai-sampai apa yang dikatakan penerapan Islam dalam hal pelaksanaan ajarannya sangat sangat sempurna, sangat sangat bagus, sangat tinggi, sangat baik. Ya, sementara pelaksanaan hudud itu hanya dalam keadaan tepat, itu pun tidak. Mari bayangkan bagaimana jawaban Rasulullah terhadap seorang yang mengaku melakukan perbuatan zina, seorang rupanya yang datang minta dibersihkan supaya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya sebenarnya. Rasulullah pertama kali tidak mau mendengarkan, pura-pura tidak mau mendengarkan. Menoleh ke belakang. Begitu semakin didesak, barulah Rasulullah mengatakan barangkali kamu hanya dipegang-pegang. Barangkali kamu hanya dekat-dekati. Tidak, sampai muncul bukti bahwa memang sebetulnya dengan ya hamil si perempuan yang melakukan itu. Ketika hamil, datang lagi yang paling kepada Rasulullah, minta dibersihkan, karena ini buktinya. Rasulullah katakan pulang dulu, sampai kemerdekaan. Singkat kata, singkat cerita, sesudah melahirkan pun baru datang bawa anaknya. Rasulullah masih menunda, mengatakan, silakan pihara sampai selesai anakmu menyusui, dari 2 tahun. Setelah itu datang lagi, karena keyakinan yang tinggi dan mengingat bahwa kalau tidak dilaksanakan, hukum Allah terhadapnya dia akan tidak selamat nanti, baik di dunia terutama di akhirat. Dia tidak mau mendapat kisah di hari itu sampai-sampai ya Rasulullah dengan sangat berat menyuruh sahabat melaksanakan hukum tajam. Dan apa yang terjadi? Setelah meninggal, Rasulullah mengatakan perempuan ini sudah bertobat dengan tobat kalaupun ditimbang ya berketobat dengan seluruh umat manusia, umat yang beriman, ini masih lebih berat lagi. Subhanallah. Mari kita simpulkan bahwa melaksanakan ajaran Islam itu sangat-sangat dibutuhkan dan disudah bukti rahmat Allah. Untuk pelaksanaannya, perlu dahulu dengan pendidikan dan pelajaran yang memadai, yaitu menenangkan akidah ikuti Rasulullah 10 tahun di Mekah, menenangkan syariah 10 tahun. Ya, saya ingin mengutip statement guru saya, yang sangat kagumi, rahimahullah meninggal, Profesor Dr. Harun Nasution. Dalam satu kitabnya, dia dari kitab itu mengatakan bahwa Islam ini
betul-betul membuktikan diri sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Tidak ada keyakinan ilmu maupun ajaran yang sama dengan dia. Empat kali muncul sebagai kekuatan dunia, yaitu masing-masing pertama. Di Mekah selama 13 tahun di bawah pimpinan Rasulullah SAW menanamkan akidah, Islam ketika itu muncul sebagai kekuatan akidah, kekuatan keyakinan yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dan segala macam penganiayaan karena akidah sudah mantap. Kedua, Islam muncul sebagai kekuatan syariah, yaitu selama masa pimpinan Rasulullah 10 tahun di Madinah, sebelum beliau wafat, dan diteruskan dengan khulafaur rasyidin mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman dan Ali. Itu masa khilafah dan disitulah kekuatan syariah Islam. Yang ketiga, Islam muncul sebagai kekuatan peradaban kebudayaan Islam. Itu selama masa pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus seperti sekarang. Kebudayaan artinya menyangkut masa depan dan kebaikan manusia. Misalnya umat Islam ketika itu menemukan sekian banyak cabang pengetahuan yang belum pernah dikenal sebelumnya, baik di bidang bahasa, sastra, filsafat, hukum maupun ekonomi dan sebagainya. Yang keempat, menurut almarhum Profesor Dr. Harun Sution, Islam telah muncul sebagai kekuatan peradaban dunia semasa pemerintahan Khilafah Abbasiyah kurang lebih 666 tahun. Luar biasa. Dan itu kemudian dengan masa Khilafah Utsmaniyah yang lebih luar biasa. Itulah Islam muncul sebagai kekuatan dunia yang menyelamatkan manusia membawa rahmat lil alamin. Nah sekarang, apa yang diharapkan untuk bisa terapkan Islam? Sedangkan orang tidak tahu. Bahkan lebih cepat untuk menjelek-jelekkan Islam sekarang memang tidak tahu. Beda dengan masa dulu. Ya, satu hal yang sangat kita bisa ingkari bahwa dengan pendidikan pesantren menyebabkan orang lebih tahu tentang Islam dan sudah diajarkan para kiai kita bertekun, sabar dan ikhlas mendidik anak-anak kita siang malam tanpa mengenal waktu dan tujuan untuk menjadikan mereka berkepribadian Islam, berkenyataan Islam, bersyariat Islam, berakhlak Islam, dan semua karakternya adalah karakter dan perilaku Islami. Ya, ini yang perlu kita kembalikan, ini yang perlu kita ajarkan. Nah masalahnya sekarang, ya bagaimana sistem negara kita tidak menghargai pendidikan Islam, bahkan menjelekkan Islam. Sejarah pun dihapuskan. Karena apa? Komunisme sangat berkuasa. Hati-hati. Ini sekarang kita masa, ya bagaimana untuk orang yang kritis, Indonesia dijuntan untuk sekarang karena akhirnya semakin rusak. Mudah-mudahan saya sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tanggapan dari Prof. Said yang ada di Palopo. Kemudian, ini masih ada beberapa pertanyaan ya yang masuk lewat kolom komentar di YouTube. Saya ke Ustadz Denny Hakim lagi, Ustadz. Pokoknya kalau ada pertanyaan yang nyerempet-nyerempet khilafah, bagiannya Ustadz Denny Hakim. Ini ada yang bertanya dari Pak Joko. Apakah eksistensi kesultanan di Sulsel masih bertahan sampai saat ini? Kalau iya, apa bukti dan pengaruhnya terhadap dakwah khilafah? Tentang eksistensi kesultanan di Sulsel dan pengaruhnya dengan dakwah khilafah. Ya, saya kira kesultanan itu sendiri kan sudah menjadi bagian daripada pemerintahan sekarang. Jadi ya mungkin keturunan-keturunan dari para sultan itu masih ada. Tapi secara hukum, ya, secara hukum mungkin ada apa secara administratif ya apa atau secara kenegaraan itu sudah tidak lagi. Ini juga dialami oleh kesultanan yang lain yang ada di wilayah beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya karena dia mengikuti masuk ke dalam wilayah Indonesia saat ini. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap dakwah khilafah itu sendiri ya? Saya kira dengan
semakin kita teliti ya, kita melakukan penelitian, ya, mencari tahu sejarah, menggali kembali sejarah Islam yang ada di Sulsel ini, insya Allah kita akan tetap menemukan relevansinya. Nah, misalnya ya, banyak kan beberapa istilah-istilah ya. Memang secara misalnya secara konkret, misalnya secara fakta, misalnya koin-koin ya yang ditemukan di itu mungkin kurang kita temukan di Sulawesi Selatan. Nah, cuman beberapa istilah-istilah itu memang itu cukup berpengaruh. Misalnya ada istilah di mana ulama itu didudukan dalam sebuah lembaga yang terhormat, misalnya ada istilah parewa sara ya, atau pejabat sara. Nah, di mana parewa sara itu biasanya dipimpin oleh seorang qadi, kali atau kadi. Nah, istilah kadi itu kan sebenarnya kita kenal juga itu di Sulawesi Selatan. Itu istilah yang dulu diadopsi oleh kekhilafahan ya, di dalam menyelesaikan setiap persoalan masyarakat. Jadi istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi dari sisi aspek penerapannya itu apa istilah-istilah yang ada itu masih bisa kita temukan. Cuma dari sisi penerapan Islam itu mungkin sudah tidak kita temukan lagi, hanya sebagian saja yang mungkin ya. Atau mungkin beberapa tradisi-tradisi tertentu yang masih bertahan ya. Misalnya dalam konteks pernikahan ya. Dalam konteks beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain itu masih ada. Tapi secara hukum, secara dan aspek-aspek muamalah ya mungkin itu sudah tidak terlalu banyak lagi, meskipun kita lihat tadi jelaskan bahwa warga Sulsel ini ya, itu adalah orang-orang yang memang secara religi mereka sangat sangat kental ya, dengan Islam sendiri. Itu karena pengaruh di masa lalu ya. Cuman memang itu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, tugas kita sekira untuk kembali mengembalikan itu, bukan mengembalikan kondisi selainnya mengembalikan ke masa lalu, tidak, tapi mengembalikan bahwa Islam itu mengembalikan bagaimana Islam ini bisa mengatur kehidupan. Itu yang penting. Sebagaimana kita ini kan berdakwah di tengah-tengah masyarakat ya, yang kita bawa ajaran daripada Rasulullah SAW. Bukan kita kembali ke zaman unta ya, tapi kita mengembalikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga ajaran Islam ini bisa tegak ya, meskipun masyarakat ini sudah sangat modern kan, itu tidak menghalangi kita untuk bisa tetap menerapkan Islam ya. Modern ini kan sebuah hasil kreativitas manusia saja, tapi sikap hidup ya, sikap hidup manusia itu kan sebenarnya sama saja dari dulu sampai sekarang ya. Ada orang yang mencari nafkah, ada orang makan, ada orang yang berkeluarga. Nah, bagaimana Islam ini bisa mengatur kehidupan kita ya, tanpa kemudian kita meninggalkan aspek kehidupan modern seperti sekarang ini. Seperti itu sekiranya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Denny atas jawabannya. Sebelum saya ke Ustadz Irhas yang ada di Goa, karena banyak yang bertanya tentang Goa ini Ustadz. Ini ada yang bertanya tentang kenapa Sultan Hasanuddin itu dalam peperangan mengalami kekalahan. Tapi sebelum Ustadz Irhas menjawab, saya kembali ke Prof. Said Mahmud. Ini tadi Prof. sempat ada yang bertanya tentang keautentikan hasil dari penelitian sejarah. Nah, sebagai seorang akademisi, bisa mungkin Prof. memberikan tanggapan tentang objektivitas dari hasil penelitian sejarah. Karena penanya kita sepertinya agak ragu tentang hasil penelitian sejarah, karena sejarah kan meneliti tentang keping-kepingan sejarah, yang mana kesimpulannya itu sangat spekulatif dan kesimpulan
Sebenarnya itu sangat subjektif dari si peneliti. Kira-kira bagaimana Prof? Tapi tentang objektivitas dari sebuah penelitian sejarah. Bisa diberikan tanggapan, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya katakan bagaimanapun juga, setiap orang, namanya peneliti siapapun, pasti tidak bisa menghindarkan diri dari sikap subjektivitas. Selain itu, juga masih cenderung untuk memunculkan atau untuk memuluskan apa yang menjadi tujuan utama dari penelitiannya. Nah, di sinilah muncul hal-hal yang sifatnya tidak objektif lagi, karena subjektivitas dan tendensi atau kecenderungan lain. Nah, untuk mengatasi itu semua, kita kembalikan ke fakta yang sebenarnya. Mari kita menganalisis fakta yang ada dengan menghubungkan dengan apa yang menjadi identitas misalnya, atau menjadi substansi dari fakta sejarah itu. Misalnya, ya, kalau ada situs-situs yang menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya memelihara bentuk-bentuk keyakinan atau bentuk-bentuk sifatnya ritual, disitulah perlunya diteliti, disitulah perlunya dikaji, disitulah perlunya diterapkan apa yang disebut sebagai objektivitas dalam penelitian. Nah, yang menjadi masalah, setiap orang yang memunculkan hasil penelitiannya, muncul pula teori yang berbeda dari yang sebelumnya. Maka berkecenderungan untuk mematahkan, kalau tidak dikatakan membatalkan teori yang sebelumnya. Ini disebabkan karena subjektivitas itu yang tidak bisa dihindari. Ditambah lagi tendensi-tendensi. Ya, akan terjadi terus-menerus, dan apalagi kalau jadi masuknya unsur politis untuk memenangkan tujuan dan ideologi politisnya. Jadi ini banyak terjadi. Ya, perlu dikembalikan bahwa ada satu hal yang memang merupakan benteng dan untuk menyelamatkan itu keikhlasan. Tambah dengan kejujuran. Ya, barulah disertai dengan objektivitas. Ya, selama itu tidak, jadi perlu juga dilihat. Jangan-jangan si peneliti itu justru mau memuluskan tujuan dan juga ada pesanan. Ya, siapa tahu terjadi demikian. Itu resepnya. Maka setiap hasil penelitian hampir dikatakan saling berbenturan dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi terus-terus terjadi. Ya, sampai-sampai teori tentang ideologi pun dimasuki hal yang seperti itu. Tapi lebih berlangsung sampai muncul dari yang lain, mencaci, ya, menjelekkan, bahkan mengutuk sebelumnya, kecuali dalam Islam. Karena Islam itu yang dipelihara ialah ada yang dikatakan kejujuran, ada yang dikatakan sifat apa, ya, amanah, dan sifat keikhlasan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Dan kepada para peneliti, silakan menulis peneliti, tapi jangan mengingkari hati nurani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Mudah-mudahan masih bisa tetap setia beberapa menit, Prof. Karena kita sudah ada di penghujung acara dan nanti ada sesi untuk closing statement. Sebelum kita ke closing statement, masih ada satu pertanyaan yang tepat rasanya untuk kita arahkan ke Ustadz Irhas yang ada di Goa. Karena pertanyaannya tentang Sultan Hasanuddin. Ini dari Pak Muhammad Adam. Kenapa waktu Sultan Hasanuddin berperang dengan Belanda terjadi kekalahan? Apakah karena kekurangan alat perang atau ada serangan mendadak atau seperti apa? Ustadz Irhas bisa memberikan tanggapannya? Sultan Hasanuddin itu dikenal sebagai salah satu raja yang membawa ke zaman keemasan kerajaan Goa. Beliau bahkan diakui oleh pihak-pihak dari Eropa, dari Belanda, dikenal sebagai Ambianten dari Timur. Beliau melakukan perlawanan dengan kekuatan yang ada sampai 7 tahun tidak bisa dikalahkan. Belanda tidak bisa menundukkan kerajaan Goa sampai drama perang 7 tahun. Kemudian suatu waktu mengambil bantuan dari Batavia,
Tapi waktu itu memang begitulah kalau orang-orang di luar Islam, ada kelicikannya. Pertama ada gencatan senjata, maka dimulailah perjanjian Bungaya. Ya, dilakukan perjanjian Bungaya untuk menekan peperangan supaya rakyat juga tidak menjadi korban. Ya, begitu gentlemannya, ada sisi gentlemannya para pemimpin pada saat itu. Tapi ketika terjadi gencatan senjata, orang-orang dari Portugis waktu itu, ya, kemudian penjajah mengkhianati perjanjian itu, ya. Jadi mengkhianati perjanjian itu dengan mengambil bantuan dari luar. Luar. Di samping memang karena kekurangan senjata yang ada, karena beda keadaan mereka, mereka punya pengalaman perang yang cukup lama di orang Eropa itu, dibantu oleh sekutu mereka. Sedangkan Goa ini sebagai kerajaan yang memang skopnya skop lokal. Tapi mohon maaf, ini singkat sekali. Ada saya luruskan satu peristiwa. Ada yang mengatakan bahwa kekalahan Goa itu ada intervensi dari Bone. Ya. Saya katakan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk politik bela bambu yang dilakukan oleh penjajah waktu itu. Persis sama sekarang, Pak. Ya. Mereka membagi dua antar umat Islam, satu yang pro, satu yang kontra dan sebagainya. Tapi kemudian harus ditahu bahwa karakter pemimpin orang dulu itu gentleman, Pak. Mereka kemudian mempertahankan ide mengorbankan dirinya, mengorbankan kekuasaannya untuk rakyatnya. Ya. Jadi mereka tanda kutip tidak sadar dimanfaatkan oleh penjajah karena politik adu domba itu, ya. Tidak ada satu pun upaya untuk mengkhianati, tidak ada. Karena mereka satu saudara, satu rumpun. Antara Goa dengan Bone satu saudara, Pak. Perlu kita tahu ketika meninggal Arupalaka, diminta dimakamkan di Goa, dan di Goa tempatnya. Artinya tidak ada masalah dengan mereka. Jangan sampai kemudian generasi kita ini mewariskan adu domba itu. Ya, domba itu diwariskan dengan banyak sekali persepsi bahwa ini kesalahan. Tidak ada. Mereka justru munculkan sifat kepemimpinan mereka, karena mereka mempertahankan, bukan kekuasaannya, mengorbankan kekuasaan untuk rakyatnya. Seandainya mau kekayaan, mungkin Bone waktu mendapatkan kekayaan, tapi dia tinggalkan, justru meninggalkan kampung halamannya, dimakamkan di Goa. Ya, diberikan tempat di Goa. Jadi hanya tentang waktu tidak sampai 1 kilo antara Sonson dengan Goa, karena orang di sini. Jadi ini yang saya katakan tadi, politik berlebambu itu sampai sekarang ada. Tapi sekarang bedanya, mereka mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk diri mereka sendiri, ya, segerintir orang rela untuk mengorbankan banyak orang untuk kepentingan ketika mendapatkan kain. Pemimpin itu tidak mengorbankan dirinya, kekuasaannya, bahkan meninggalkan tempat alamannya hanya untuk supaya rakyatnya tidak mendapatkan kesulitan. Jadi terakhir kemudian saya katakan bahwa kekalahan itu terjadi karena pengkhianatan. Jadi percaya bahwa ini ada gencatan senjata, tapi tahu-taunya diminta senjata, dibawakan senjata, ada 2000 armada datang dari Batavia untuk membantu dari Jawa waktu itu. Yang selama 7 tahun tidak pernah kalah, ya, Kerajaan Goa. Jadi itu mungkin salah satu penyebab kenapa Kerajaan Goa kekalahan, ya, karena memang faktor-faktor yang memang tidak diberi sebelumnya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh penjajah itu sendiri. Demikian mungkin, ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustadz Irhas yang telah memberikan jawabannya, ya, tentang Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Dan kita berada di penghujung waktu, penghujung acara. Kalau tidak, Ustaz, masih bisa bertanya, Ustaz, ya? Silakan, Ustaz. Ada Assalamualaikum. Apa dulu, Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan saya itu pertanyaan saya ini pernah saya dengar, ya, makamnya Syekh Yusuf ada di Goa, ada di Banten, dan ada di Afrika Selatan. Padahal fisik seseorang itu kan hanya satu. Kenapa bisa 3 makam, atau apa maksudnya itu, ya, 3 makam? Dan bagaimana sejarahnya di Goa, di Banten, dan di Afrika Selatan, dan kapan itu beliau lahir dan kapan beliau meninggal, dan kenapa beliau disebut
Syekh, ya bagaimana ceritanya itu ya. Jadi saya mau tahu yang jelas. Ya, saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kepada Ustadz Mujahid Abdul Jabbar. Dan sepertinya ini pertanyaan kembali lagi ditujukan kepada yang ada di Goa, Ustadz Irhas. Tadi ada yang bertanya tentang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Sekarang ada lagi yang bertanya. Ustadz kita tadi bertanya tentang tokoh fenomenal, Syekh Yusuf Al-Makassari yang dari Goa. Ya, tentang makamnya yang ada lima. Mungkin bisa diberikan konfirmasi ulang, Ustadz. Ya, jadi memang banyak sekali spekulasi, Pak, tentang di mana beliau sebenarnya dimakamkan. Karena beliau memang pulang pergi, tidak menetap di satu tempat. Pernah berangkat ke Afrika, dari Afrika kembali ke Makassar, ke Goa. Goa itu berangkat lagi karena saya katakan tadi tidak sesuai dengan keadaan diharapkan karena banyak tinggalkan syariat Islam di sini. Nah, hanya kemudian Prof. Anhar Gonggong dari seorang pakar sejarah juga menjelaskan bahwa secara sejarah kita lihat makam yang bisa dipertanggungjawabkan itu ada di Lakium sendiri, ya. Jadi ada memang banyak sekali caranya mengkultuskan, tanda kutip, ada caranya menghormati para ulama itu, ya. Termasuk diantaranya membuatkan prasestinya atau dibuatkan satu tempat tempat sejarah yang pernah dialami, yang ditempati oleh beliau. Ini kemudian dalam waktu sejarah yang cukup panjang dijadikan sebagai, diklaim sebagai makam. Ini yang masalah, ya. Kalau ada lima makam sebenarnya. Yang pertama ada di Afrika sendiri, kemudian Banten, ada di Sumatera juga, kemudian ada di Goa, dan ada satu yang saya lupa lagi, ada lima keseluruhannya. Tetapi kemudian ini memang belum ada satu fakta sejarah yang secara konkret menjelaskannya. Tetapi bisa kita lihat bahwa adanya makam itu memberikan sebuah bukti penghargaan masyarakat yang pernah beliau dekat dengan beliau, ya, dekat dengan beliau, penghargaan terhadap Syekh Yusuf itu sendiri, ya. Jadi awalnya memang ini tak ubah seperti orang-orang jahiliyah dulu, ketika awalnya orang-orang ulama itu diputuskan kemudian dijadikan sebagai satu hal yang berlebihan. Jadi awalnya mungkin prasasti untuk mengenang bahwa keadaan beliau pernah di sini, tapi belakangan dia berubah menjadi dijadikan sebagai makam, ya. Ini tentu banyak pakar sejarah yang ada perbedaan di situ, tapi salah satu pendapat yang cukup akurat itu Pak Anhan Gonggong mengatakan yang bisa dilihat sejarahnya dari di Lakium sendiri yang dekat dengan Masjid Tangkah, Masjid Pertama tahun 1903. Beliau lahir tahun 1613, ya, sezaman dengan Sultan Hasanuddin, ya, tapi beliau lebih tua dari Sultan Hasanuddin, ya, 1626 kalau Sultan Hasanuddin, tapi 1613 Syekh Yusuf itu diberikan dan diangkat sendiri sebagai ulama oleh Sultan, lalu ini kakek dari Sultan Hasanuddin itu sendiri. Ya. Demikian mungkin bisa tambahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, syukran. Baik, demikian dari Ustadz Irhas. Dan kita sekarang, pemirsa Dakwah Sulsel, berada di penghujung acara. Dan di penghujung acara ini saya akan memberikan kesempatan kepada tiga orang pemateri kita untuk memberikan closing statement-nya. Dan biasa closing statement ini adalah kalimat yang paling membekas di hati pemirsa. Dan untuk closing statement pertama, saya ke yang paling jauh dari Makassar, ke Palopo bersama Prof. Baik, Mas. Silakan Prof, closing statement-nya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan ikut bersama dalam kajian ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga acara seperti ini kita dapat teruskan dan dapat kembangkan lagi serta memberikan manfaat baik untuk diri kita maupun kepada keluarga kita dan semua yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji pada pagi ini, pada hari ini, mengenai jejak perjuangan dan jejak apa Islam di Sulawesi Selatan, itu sudah membuktikan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Yang pertama, yang kalau dilihat ya di Sulawesi Selatan saja, andai kata bukan karena kuatnya perjuangan yang menegakkan Islam, sudah lama Sulawesi Selatan ini masuk komunis. Tapi insya Allah dengan kekuatan Islam, kekuatan Nasrani itu,
umat menjadi kuat benteng akidahnya dan tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham anti agama atau anti Tuhan, terutama komunis rahmatullah. Yang kedua, Islam ini masih sangat perlu untuk disosialisasikan, diajarkan, dan perlu ya terutama para generasi-generasi lanjut untuk mengkaji Islam dengan ya objektif, dengan jujur, dan perlu mencari bukti bahwa Islam itu sejak awal menunjukkan dirinya sebagai penyelamat. Penyelamat di dunia, pertama penyelamat di akhirat. Hanya masalahnya kita ini masih sangat kurang. Kalau tidak dikatakan tidak mau untuk belajar Islam, makanya kita ikut-ikutan untuk mengambil langkah-langkah setan yang Allah melarang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, fa'innahu lakum adu'un mubin, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau tidak mengikuti tuntunan Allah, tuntunan kebenaran, berarti kebalikan dari surah, mengikuti tuntunan syaitan. Sekarang pertanyaan, mau jadi syaitan atau mau jadi penghuni surga? Tidak bisa diingkari kita ingin mau masuk sebagai penghuni surga dan sebagai pemilik surga di dunia ini. Cuma masalahnya, kunci buat itu kita tidak miliki, yaitu belajarlah Islam dengan baik, kembalikanlah kita belajar Islam sebagaimana umat-umat terdahulu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa kami ini adalah, yang maknanya kan, adalah umat yang paling hina, yang paling sesat, tetapi kami telah dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Islam. Lalu beliau diriwayatkan mengatakan bahwa apapun kemuliaan dicari, kalau bukan Islam itu semuanya tidak akan ada gunanya. Jadi sudah terbukti. Mengapa terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak penganiayaan, kebohongan, kepalsuan? Jawabnya karena Islam semakin dijauhi. Ya, kita sadar bahwa kehidupan kita sekarang di dunia ini jangan dianggap sebagai klise, hanya sementara. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Tetapi mari kita siapkan diri untuk menempuh kehidupan abadi itu dengan belajar yang baik, belajar Islam yang baik, belajar dari para ulama kita yang tulus, dan jauhkan diri dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prof. Said Mahmud, saya langsung melangkah ke Ustadz Irhas di Goa. Silakan closing statement-nya, Ustadz. Sejarah itu menurut saya sebagai sebuah cermin. Makanya Soekarno mengatakan jas merah, ya, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kalau cerminnya itu buram, maka apa yang tampak kepada kita itu juga tidak jelas. Kalaupun cerminnya tidak lurus alias mungkin cekung, maka juga apa yang refleksi yang akan kita lihat juga tidak akan jelas. Makanya perlu kita luruskan sejarah sesuai dengan bagaimana fakta yang konkret yang pernah terjadi. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan ini sebuah penegasan bahwasanya pejuang kita dulu, ya, apakah itu Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, kemudian Cut Nyadin, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Islam, menegakkan Islam, kalimat la ilaha illallah, mengusir penjajah, ya. Jadi waktu itu belum ada kesepakatan fakta misalnya tentang pembentukan negeri ini, ya, negara ini, ya. Tapi mereka berjuang untuk atas nama Islam, ya. Sehingga ini perlu kita luruskan kembali, karena sekarang ada orang yang ini saya anggap paradoks. Saya katakan tadi di awal, ada beberapa opini yang disebarkan dulu, itu ada poster di seluruh tempat. Itu dikatakan bahwa Sultan Hasanuddin berjuang untuk menjaga Indonesia misalnya, ya. Jadi tapi pada faktanya sekarang justru Islam diperjuangkan dulu, Islam yang kemudian membantu kemerdekaan hendak dieliminir sekarang ajarannya. Ini kan lucu, ya. Bahkan dulu ketika ada pertanyaan khilafah itu hanya sejarah, ya, kalau bicara tentang khilafah tema kita ini, ketika dimunculkan sejarah tentang khilafah, justru khilafah itu akan hendak dihapuskan dengan fakta misalnya dihapuskan kurikulumnya. Tidak ada sekarang. Ini banyak yang memprotes umat Islam yang sampai ini dilanjut. Jadi saya katakan bahwasanya kita ini
harus sadar bahwasanya sejarah menjelaskan kepada kita yang memperjuangkan dari awal di Nusantara sampai kemudian munculnya Indonesia itu adalah kontribusi umat Islam, ya. Yang dikatakan dulu Islam karena wong mau maaf ini jadi agama mereka sama, ideologi mereka sama di luar Islam, ya. Tidak mungkin mereka akan mengusir temannya, ya. Mereka justru saling ba'du maulia ubad. Yang menjadi kemudian kontranya itu umat Islam, itu umat Islam. Jadi jangan sampai dikatakan, saya tidak katakan di luar Islam tidak ada kontribusi, tapi kemudian kontribusi umat Islam luar biasa. Sehingga ini kemudian jangan sampai dieliminir dengan menghilangkan keinginan umat Islam kembali kepada syariat Islam dan tegaknya kembali ke apa. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Goa kita kembali ke Makassar bersama Ustaz Denny Hakim. Silakan Ustaz closing statement-nya untuk bedah film kita kali ini. Ya, saya mengajak kepada seluruh pemirsa, ya, untuk kembali atau semangat untuk belajar sejarah Islam. Sejarah Islam, karena ini sangat penting buat kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa sejarah itu adalah refleksi masa lalu, bagaimana kita bisa melangkah ke depan. Oh, Islam ini pernah menjadi nafas perjuangan umat Islam di masa yang lalu, di masa ketika Nusantara ini di bawah naungan kesultanan yang ada, yang tentu semuanya bernafaskan Islam. Dengan mempelajari kembali sejarah-sejarah mereka, maka kita berharap suatu ketika, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengembalikan nafas Islam itu ke dalam masyarakat kita, ya, khususnya di seluruh selatan, secara Indonesia, dan secara lebih luas lagi di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita tidak bosan untuk mempelajari Islam, termasuk sejarah Islam. Kita terus menggali, mengkaji. Kalau ada penelitian-penelitian, kita dokumentasi, ya, hasil-hasil penemuan-penemuan kita dokumentasi, itu menjadi bukti-bukti, menjadi catatan-catatan sejarah bahwa memang Islam, khilafah itu sendiri memiliki jejak di negeri yang kita cintai ini. Ya, itu kira-kira yang bisa dijadikan sebagai closing statement. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz Denny Hakim berarti berakhir semua rangkaian acara kita untuk bedah film Jejak Khilafah di Nusantara, menelusuri jejak peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Said Mahmud LCMA yang terhubung secara virtual langsung dari Palopo, dan juga kepada Ustadz Irhas Arifin Deng yang telah membersamai kita dari Goa, dan juga kepada Ustaz Denny Hakim SE yang telah juga membersamai langsung di studio, dan kepada pemirsa Dakwah Sulsel, jangan lupa untuk like channel Dakwah Sulsel, di subscribe dan dinyalakan notifikasinya sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang acara-acara dakwah yang diproduksi oleh Dakwah Sulsel. Dan terakhir, saya sebagai pemandu acara Adi Wijaya dan seluruh kru Dakwah Sulsel hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah setia dari awal hingga akhir acara ini. Semoga duduk-duduk kita, live kita pada hari ini bisa menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Koda Bonang, Abdul Syah.